Hadirin yang kami hormati, acara akan segera kita mulai. Kami mohon berkenan Bapak Ibu undangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk dapat menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS sebagai profesor dalam bidang ilmu pendidikan biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam MKes sebagai profesor dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Ilmu Keolahragaan. Profesor Dr. Margareta Rahayuningsih SSC MSI sebagai profesor dalam bidang ilmu biodiversitas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Profesor Dr. Eko Handoyo MSI sebagai profesor dalam bidang ilmu etika dan kebijakan pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial, dan Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT sebagai profesor dalam bidang ilmu teknik sipil hidro pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tanggal 15 Desember tahun 2022 dimulai. Rektor, Ketua dan Anggota Senat serta Ketua Majelis Profesor akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua dan Anggota Senat beserta Ketua Majelis Profesor memasuki ruang upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor. Mengheningkan cipta, mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Upacara pengukuhan profesor dibuka oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam MKes, Profesor Dr. Margareta Rahayuningsih SSI MSI, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI, Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT Universitas Negeri Semarang. Kamis 15 Desember 2022 dengan resmi saya buka. Semarang menjulang setinggi angkasa.
menjadi contohnya untuk Indonesia tercinta. Wawasan nilai konservasi reputasi internasional melimpah berkembang. Semoga dia selalu jaya. Pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan Profesor atas nama Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS, Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam MKes, Profesor Dr. Margareta Rahayu Ningsih SSI MSI, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI, Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 69481 garis miring MPK A garis miring KP 0701 garis miring 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2022, mengangkat pegawai negeri sipil, nama Dr. Wiwi Isnaini MS, NIP 1958-08-02-1985, 03-2001, NIDN 00020858807, Karpet C 091-2733, Pangkat Golongan Ruang Pembina Utama Muda 4C, Jumlah Angka Kredit 922, Unit Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Kenaikan jabatan akademik fungsional dosen sebagai Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 69482 garis miring MPK A garis miring KP 07-01 garis miring 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Dr. Mahalul Azam MKes, NIP 1975-111-92-001-01-2001, NIDN 001-911-7501, Karpet L 02-1467, Pangkat Golongan Ruang
pembina tingkat 1 4B. Jumlah angka kredit 897,2. Unit kerja Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang. Kenaikan jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor, guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 70375 garis miring MPK A garis miring KP 0701 garis miring 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2022, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Margareta Rahyuningsih SSI MSI NIP 1970-02-21997-032-003 NIDN 002-201-7004 Karbek G 288062 Pangkat golongan ruang Pembina 4A. Jumlah angka kredit 872,62. Unit kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Kenaikan jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor, guru besar dalam bidang ilmu biodiversitas. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 70376 garis miring MPK A garis miring KP 0701 garis miring 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2022 mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Eko Handoyo MSI NIP 1964-06-08-1988-03-1001 NIDN 000-806-6407 Karpet E 503905 Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C Jumlah angka kredit 1122 Unit kerja Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kenaikan jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor, guru besar dalam bidang ilmu etika dan kebijakan pembangunan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 70377 garis miring MPK A garis miring KP 0701 garis miring 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2022, mengangkat pegawai negeri sipil nama Dr. Yeri Sutopo MPD MT, NIP 1963-07-30-1987-02-1001, NIDN 000-300-76-310, Karpet E 204911, pangkat golongan ruang pembina 4A, jumlah angka kredit 877,1. Unit kerja Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Kenaikan jabatan akademik fungsional dosen sebagai profesor guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil hidro. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadiem Anwar Makarim. Pembacaan selesai. Terima kasih. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS dengan judul Materi Model Project Based Mastery Learning Biologi. Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS kini tercatat sebagai salah satu guru besar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Profesor Dr. Wiwi Isnaini menamatkan studi S1 di IKIP Negeri Yogyakarta pada bidang pendidikan biologi tahun 1980. Ia lantas melanjutkan studi S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan ilmu MIPA, konsentrasi biologi, fisiologi hewan. Tak sampai di situ, profesor yang haus akan ilmu ini lantas melanjutkan gelar doktornya di Universitas Negeri Yogyakarta pada bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Memulai profesi sebagai dosen sejak tahun 1985, perjalanan karir Profesor Dr. Wiwi dalam dunia pendidikan tidaklah singkat. Dalam perjalanan karirnya, berbagai inovasi telah ia kembangkan. Terbaru, Profesor Wiwi mengembangkan sebuah model pembelajaran yang dinamakan Model Project Based Mastery Learning yang digunakan pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Keprihatinan terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Fisiologi Hewan mendorongnya untuk menciptakan sebuah model pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter konservasi, juga dapat membekali mahasiswa dengan penguasaan konten secara mendalam dan komprehensif, penguasaan hard skill dan soft skill, serta penguasaan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan kompetensi pedagogik. Selama beberapa tahun itu hasil belajar mahasiswa tidak pernah maksimal, sehingga kami berusaha keras untuk mencari solusi supaya mahasiswa bisa belajar secara lebih maksimal dengan menerapkan langkah mastery, langkah untuk meningkatkan penguasaan mereka atas materi fisiologi hewan yang harus dipelajari. Dengan demikian, maka model pembelajaran yang kami buat ini bukan lagi project-based learning, tetapi project-based mastery learning. Sebagai pendidik, Profesor Wiwi berkomitmen untuk memberikan pengajaran dan asesmen yang diintegrasikan dengan baik, serta memiliki tanggung jawab moral dalam melahirkan guru-guru biologi masa depan yang berkualitas. Kepedulian terhadap dunia pendidikan inilah yang mengantarkannya memperoleh gelar tertinggi di bidang pendidikan biologi. Ia berharap model Project Based Mastery Learning, PJBML, yang telah dikembangkannya mampu menjadi rujukan bagi pelaksanaan pembelajaran biologi di Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Wakil Rektor Bidang 1, 2, 3, 4 Universitas Negeri Semarang, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang, segenap unsur pimpinan tingkat fakultas pascasarjana, biro, lembaga, badan, UPT maupun jurusan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, teman sejawat, tamu undangan, sahabat, seluruh keluarga dan hadirin yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan orasi dengan judul Project Based Mastery Learning Biologi. Model ini merupakan memberikan pembekalan materi. Tahapnya ada 4. Pertama, memberikan pembekalan materi pendahuluan, pengembangan proposal proyek, kemudian yang ketiga pelaksanaan penelitian proyek, dan tahapan presentasi hasil proyek. Ini project based mastery learning yang kami lakukan selama ini. Kemudian kalau dibandingkan dengan model project based learning yang ada, ini di awal ada 6 tahap dan diawali dengan pertanyaan mendasar serta menentukan project. Kemudian yang kedua merancang langkah-langkah penyelesaian project. Yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan project. Yang keempat menyelesaikan project dengan fasilitasi dan monitoring oleh guru. Yang kelima penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil project. Yang keenam evaluasi proses dan hasil project. Jika diperhatikan antara keduanya sepertinya tidak ada perbedaan, tapi jika sepintas tidak ada perbedaan, tapi jika dicermati maka tampak adanya perbedaan. Pada tahap 1 untuk yang project based learning dan tahap 1 pada project based mastery learning, perbedaannya kalau pada project based learning ini memberikan masalah begitu saja, sedangkan pada project based mastery learning ini tidak hanya sekedar memberikan masalah tetapi juga ada pembekalan materi sampai 9-10 kali pertemuan tatap muka dan diakhiri dengan UAS. Kemudian sejalan dengan itu juga dilaksanakan praktikum di luar teori, kemudian penentuan tema project. Tema project kemudian dibagikan kepada mahasiswa. Nah, contoh tema proyek yang kami berikan kepada mahasiswa adalah efek dari berbagai jenis makanan terhadap komposisi urin hewan, pengaruh zat psikotropika terhadap saraf dan kerja otot. Contoh ketiga, tingkat konsumsi oksigen pada berbagai jenis hewan dan pengaruh fotoperiodik terhadap organ reproduksi hewan. Bisa menggunakan tikus, bisa menggunakan burung puyuh. Lalu pada perbedaan yang kedua terletak pada bagian yang tahap ke-5 PJPL. Di sana guru mengajak siswa untuk menyusun laporan proyek lalu presentasi. Kalau yang project based learning itu tidak, project based mastery learning itu tidak sekedar memberikan laporan kemudian dipresentasi, tapi masih ada proses pendalaman. Ketika mahasiswa menyerahkan laporan hasil proyek, tidak langsung kami terima, tetapi kami masih membacanya terlebih dahulu, kemudian melihat kualitas isinya, lalu berdasarkan isi laporan itu kami memberikan pertanyaan untuk pendalaman. Pertanyaan pendalaman ini dimaksudkan untuk membawa mahasiswa ke arah mengajak mempelajari materi yang lebih dalam gitu. Setelah itu barulah mereka diminta untuk menjawab pertanyaan, mempersiapkan bahan tayangan baik untuk menyampaikan hasil proyek maupun jawaban pertanyaannya. Nah, disitulah kesempatan bagi saya dan kawan-kawan untuk menguji penguasaan mereka, baik dari penguasaan materinya, keterampilannya, kemudian juga dari proses selama mereka bekerja mengerjakan proyek.
Bapak Ibu yang berbahagia, selama mengerjakan proyek, ternyata mahasiswa juga mengalami peningkatan dalam hal soft skill maupun hard skill. Hard skill jelas berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan kegiatan yang membawa dia ke kegiatan praktikum, seperti menghandle tikus, kemudian menggevage tikus, mengambil, membedah, lalu mengambil sampel organ dari tubuh tikus, dan lain-lainnya. Untuk kegiatan soft skill-nya yang jelas-jelas terbina pada mahasiswa adalah mereka dilatih untuk berkolaborasi, untuk mencari sumber acuan yang sesuai, berkolaborasi dalam melengkapi tugas, berkoordinasi dengan pihak atau institusi yang terkait, dan bertanggung jawab terhadap penelitian yang dilaksanakan dan juga mengerjakan laporan penelitian. Juga mereka dilatih untuk menjadi peduli baik terhadap sesama teman kelompok maupun peduli terhadap hewan percobaan. Kepedulian terhadap hewan percobaan ini diperlukan karena hewan juga ada pada dasarnya adalah makhluk yang harus kita sayangi. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk tahap berikutnya pada project based mastery learning ini masih tentang tahap presentasi project, tidak berhenti di situ. Di situ kami para dosen memberikan penilaian dari aspek performance mereka, kedalaman penguasaan materi, kemudian kualitas produk bisa berupa laporan, paparan materi, jawaban pertanyaan, dan juga sikap mahasiswa, baik sikap secara individu maupun secara kelompok. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian pada saat mereka presentasi, kami para dosen juga melakukan ujian lisan. Dari jawaban yang sudah mereka buat, kami melakukan konfirmasi untuk menguji seberapa jauh mereka menguasai jawaban ataupun materi yang sudah ditulisnya. Dari situ kami bisa membedakan dengan jelas mahasiswa mana yang menguasai dengan baik dan mahasiswa mana yang kurang menguasai. Kalau diperhatikan, hadirin yang mulia, bahwa project based mastery learning ini memiliki banyak keunggulan, antara lain mengembangkan soft skill dan hard skill, mengembangkan penguasaan konten, dan juga di situ kemampuan berpikir kritis, kemampuan kolaborasi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan kreatif itu betul-betul ditingkatkan dan bisa diuji. Namun ada banyak kelemahan juga untuk menerapkan project based mastery learning. Ini terkait dengan contoh-contoh project yang kami berikan tadi, sudah saya contohkan, ada yang berkaitan dengan psikotropika, dengan berkaitan dengan hewan-hewan percobaan, ada tikus, ada puyuh dan sebagainya. Ini seringkali menyulitkan, terutama kalau yang kelompoknya mahasiswi mau membeli bahan psikotropika ataupun mungkin membeli minuman beralkohol, seringkali mereka mendapat kendala, tidak diizinkan. Dalam kondisi demikian, kami mengatasinya dengan cara menyarankan mahasiswa untuk mencari surat keterangan dari dokter ataupun yang diketahui ketua laboratorium ataupun kami dosen pengampu bahwa itu untuk kegiatan belajar gitu. Ada banyak kelemahan lain, misalnya mahasiswa sering mengalami kendala hewan-hewan mati selama proses pembelajaran, kadang-kadang juga mereka itu terpaksa harus kalau keluar lapangan, harus keluar laboratorium, mereka kadang harus menginap di pinggir tambak, di tenda-tenda begitu dan lain-lain. Tetapi alhamdulillah selama ini mahasiswa mampu mengatasi semua kendala yang ada. Yang jelas bahwa model ini tidak cocok bagi mahasiswa yang kurang tangguh. Solusinya bagaimana? Dalam kondisi demikian, siswa yang kurang tangguh ini bisa dikelompokkan dengan siswa, jadi dibuat kelompok yang heterogen sehingga semuanya bisa teratasi. Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati, hadirin sekalian, project based mastery learning kalau digambarkan kira-kira seperti itu. Jadi perbedaannya dengan project based learning
itu terletak pada tahap keempat. Di sana tahapnya tidak langsung tugas tugas proyeknya di kami terima lalu kami ujikan, tetapi tidak. Kami masih memberikan tugas-tugas lain yang memaksa mahasiswa untuk belajar lebih dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang bisa kami sampaikan terkait dengan project based mastery learning dalam biologi. Dan mengakhiri pidato ini, Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mewujudkan mimpi menjadi guru besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah saya untuk terus berkarya dan bermanfaat untuk agama, masyarakat, institusi, dan bangsa serta negara. Ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berperan dalam perjalanan hidup dan karir saya hingga hari ini saya dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Negeri Semarang. Untuk itu kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, BAMBA, yang telah memberikan kesempatan dan menetapkan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan biologi di Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Bapak Prof. Dr. S. Martono, MSI, Rektor Universitas Negeri Semarang, beserta para wakil rektor yang telah memberi kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan karir serta memberikan fasilitas dan selalu mendorong dalam pengusulan guru besar saya. Dr. Insinyur Sucipto MT IPM, Ketua Senat UNES, juga Dr. Arif Purnomo SPD SS MPD, Sekretaris Senat, dan seluruh anggota Senat periode 2022 sampai dengan 2026 yang telah melakukan pembahasan dan menyetujui usulan guru besar saya. Ketua Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang, Bapak Prof. Dr. Mungin Edi Wibowo, MPD, KONS, Sekretaris, dan seluruh anggota Majelis Profesor UNES yang telah memberi dukungan atas usulan guru besar saya. Para Rektor Senior, Prof. Dr. Retmono, Prof. Dr. Rasti, Eko Siswoyo, MSc, Prof. Dr. Ati Sugito, MM, Prof. Dr. Sudiono Sastroatmojo, MSI, dan Prof. Dr. Fatur Rahman, MHUM. Terima kasih atas dukungan selama saya mengabdi sebagai dosen di Universitas Negeri Semarang. Tim PAK dan peer review karya ilmiah, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas yang telah menilai usulan dan karya ilmiah saya, serta selalu memberikan dorongan untuk dapat meraih guru besar ini. Dekan Fakultas FMIPA, Bapak Dr. Sugianto MSI, beserta Wakil Dekan yang telah mendampingi dan memfasilitasi dalam proses pengusulan guru besar saya. Ketua Jurusan dan seluruh keluarga besar Jurusan Biologi FMIPA UNES, yang telah memfasilitasi, mendukung, dan selalu mendorong pencapaian guru besar saya ini. Ketua, Sekretaris, dan seluruh super tim LP2M UNES yang telah banyak memfasilitasi, membantu, dan mendukung setiap aktivitas saya dengan layanan prima, serta semua aktivitas, sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tim JPII yang luar biasa, yang telah memberikan kesempatan lebih awal kepada saya untuk dapat melakukan publikasi. Mitra penelitian saya, Bapak Dr. Arwani SKM BN Hons MN dari jurusan keperawatan Poltekkes Semarang, SMA Taruna Nusantara Magelang, SMA Negeri 2 Semarang, SMA Negeri 5 Purworejo, dan SMA Negeri 2 Wonosobo, Bapak Ibu Guru SD dan SMP di wilayah Banyu Biru Ambarawa yang telah berkenan bermitra dengan saya, dengan kami dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmennya. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Guru Biologi SMA Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 4 Semarang,
SMA Negeri 12 Semarang, SMA Negeri 16 Semarang, dan SMA Masehi Semarang yang telah memberi izin kepada saya untuk melakukan penelitian di sekolah beliau pada saat saya menyelesaikan disertasi saya. Bapak Ibu guru saya dari jenjang SD, SMP, SMA, Bapak Ibu guru di S1, S2, dan S3 yang telah berjasa dalam memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga saya mampu berjuang, berkarir, dan meraih derajat akademik yang sekarang ini saya sandang. Bapak Ibu pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi yang telah mengajarkan kepada saya tentang cara meneliti, menulis karya ilmiah dengan baik, dan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Prof. Dr. Johar MS almarhum, juga Prof. Humaydi MA, PhD, dan Prof. Dr. Bambang Subali MS, pasangan promotor, kopromotor, dan penguji disertasi saya yang sangat luar biasa, yang telah dianugerahkan Allah kepada saya, sehingga saya akhirnya bisa lulus S3. Teman-teman di SD, SMP, SMA, teman S1, teman S2, dan teman S3 yang telah bersama-sama bermain bersama saya. Kalian adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan tidak terlupakan. Dan kalian juga penyemangat bagi saya. Orang tua yang sangat saya sayangi, saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan Ibu Mukminah, almarhum Bapak Sudjono, yang tidak kenal lelah berjuang keras mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan tauladan yang baik bagi kami, yang selalu berdoa dengan tulus untuk keberhasilan putra-putrinya. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Mertua, almarhum Bapak Joyorejo, almarhumah Ibu Pariem, juga Pak D. Muhammad Amir, almarhum, dan juga Budi Satinah, atas segala bantuan dan doanya, atas restunya. Ya Allah, ya Rabbana, mohon kabarkan kepada almarhum suami saya bahwa semua amanahnya sudah hamba tunaikan. Semua semoga dia bahagia di sisi-Mu ya Rob. Amin. Ibunda tercinta, Ibu Mukminah, inilah capaian tertinggi putrimu di bidang akademik. Capaian tertinggi setinggi apapun, namun semua ini tetap hanya berada di bawah telapak kakimu, Ibunda. Wahai Ibunda ku tercinta, semoga engkau selalu sehat, sehat dan bahagia di dunia hingga akhirat bersama putra-putrimu semua dan seluruh keturunanmu. Kakak dan adik-adik saya, Sugeng Riyati, Taufik Khairul Jamiat, Ahmad Taufan, Aris Wibowo, Sri Lestari, Sri Budiarti, beserta keluarga masing-masing, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dorongan, dan bantuannya yang tak terhingga selama ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak-kakak dan adik-adik ipar saya beserta keluarganya. Suamiku tercinta, almarhum Dr. Adis Mirwan, anak laki-lakiku dan anak-anakku tersayang, Hermawan Agenugraha, Mirta Atinaima, Mirzani Ahmad, juga menantuku terkasih, Yusrina Jayusman, Muhammad Taqiyuddin, dan Rifana Riani, serta cucu-cucu saya, sang buah hati saya, buah hati putih, Alia, Rizky, Arfa, Rahma, Alma, Akmal, dan Mirana, yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup. Terima kasih atas pengertian, dukungan, doa, dan kasih sayang kalian, serta kesabaran dan keikhlasan kalian. Akhirnya, kepada semua pihak yang karena keterbatasan waktu tidak dapat saya sebut satu persatu pada kesempatan ini,
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang belum saya sebut atas segala peran, dorongan dan bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam M.Kes dengan judul Pencegahan Kematian Mendadak Saat Aktivitas Olahraga. Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam M.Kes merupakan sosok guru besar yang dimiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Sosok profesor di bidang ilmu kesehatan masyarakat ini lahir di Kota Pemalang tahun 1975 silam. Profesor Azam, sapaan akrabnya, mendapatkan gelar pertamanya sebagai seorang dokter di Universitas Diponegoro. Masih di tempat yang sama, profesor muda ini berhasil meraih gelar master dan doktoralnya dalam bidang ilmu kedokteran dan kesehatan. Di sela kesibukannya menjadi seorang dokter serta keikutsertaannya sebagai anggota keorganisasian, Profesor Azam tak lupa dengan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar. Sejak diangkat sebagai dosen jurusan ilmu kesehatan masyarakat UNES pada tahun 2001 hingga sekarang, telah banyak karya yang berhasil lahir dari buah pikirannya. Prestasi dan capaian yang didapatkannya tak lantas membuatnya berpuas diri. Berbagai sertifikat keahlian yang ia kantongi turut menunjukkan kapasitas dan kompetensi yang ia miliki. Hidup dalam lingkungan yang lekat dengan aktivitas olahraga membuatnya berpikir untuk menemukan inovasi baru, karena meskipun olahraga hakikatnya adalah untuk menjaga kesehatan, namun tak jarang olahraga dapat berdampak fatal apabila tidak dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, Profesor Azam melalui temuannya berusaha melakukan pencegahan dan deteksi dini cedera pada jantung. Memang harus ada upaya-upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan dan penanganan juga. Selama ini kalau ada henti jantung mendadak, kita kadang-kadang tidak bisa melakukan apa-apa karena belum ada pengetahuan. Tapi kalau ada pengetahuan dan keterampilan resusitasi jantung paru, pasti akan dapat ditolong, karena itu adalah golden period, waktu yang tepat, ya. Dedikasi dan buah pemikirannya dalam bidang keilmuannya inilah yang mengantarkannya memperoleh gelar tertinggi di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Berusaha yang terbaik agar bermanfaat bagi khalayak dan memperoleh ridho Allah adalah prinsip yang terus ia pegang dalam menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, yang saya hormati
Bapak Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua, Sekretaris, dan semua anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, secara khusus Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Keluargaan Universitas Negeri Semarang, Ketua, Sekretaris, dan semua anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang, Ketua dan Sekretaris Lembaga Badan UPT di lingkungan Universitas Negeri Semarang, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, Koordinator Program Studi, Sarjana, Magister, dan Doktor, secara khusus Ketua, Sekretaris, Kepala Laboratorium Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dosen dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang, keluarga, teman sejawat, serta para tamu undangan, terkhusus promotor saya, Profesor Dr. Dr. Hardono Susanto, PHK Konsultan, matur nuwun atas kehadirannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita diberikan kesehatan, kesempatan pada forum yang sangat mulia ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Senat Akademik Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat terhormat ini untuk menyampaikan orasi ilmiah pengukuhan profesor dengan judul Pencegahan Kematian Saat Aktivitas Olahraga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bahwa olahraga terbukti memberikan manfaat untuk pencegahan penyakit dan menjaga kesehatan serta kebugaran. Namun tidak jarang kita mendengar kejadian fatal, bahkan kematian pada saat aktivitas olahraga. Bukti epidemiologi menunjukkan bahwa 5% dari seluruh kematian mendadak merupakan kasus kematian jantung mendadak pada saat aktivitas olahraga. Dengan angka insiden kematian jantung mendadak pada atlet sebesar 3,6 per 100.000 person years pada tahun 1980-an, dan dapat diturunkan setelah diterapkan screening pra-partisipasi menjadi 0,4 kematian per 100.000. Sementara pada kelompok bukan atlet, angka insiden kematian jantung mendadak yang berhubungan dengan aktivitas olahraga cenderung tetap, yaitu sebesar 0,79 kematian per 100.000. Dari sebuah penelitian di Spanyol, jenis olahraga yang memicu terjadinya kematian mendadak saat olahraga, olahraga bersepeda merupakan jenis olahraga tersering, disusul sepak bola, senam, berlari, dan jenis olahraga lainnya. Di Indonesia, belum ada laporan insiden kematian jantung mendadak yang berhubungan dengan aktivitas olahraga. Namun demikian, kejadian kematian mendadak saat aktivitas olahraga sering kita dengar dan dapat terjadi pada semua orang, baik itu artis, tentara, polisi, semua kalangan masyarakat kita dapat mengetahui di media sosial, media massa, dan juga kita ketahui dari orang-orang di sekitar lingkungan terdekat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dari pengamatan kami melalui media informasi, dari tahun 2007 sampai 2017, setidaknya diberitakan 29 kasus kematian mendadak saat aktivitas olahraga, sebagian besar dipicu dari aktivitas bersepeda, sepak bola dan futsal, kemudian berlari, tenis, dan sisanya jenis olahraga lainnya. Faktor risiko kematian jantung mendadak saat olahraga. Faktor risiko kejadian kematian jantung mendadak saat aktivitas olahraga secara umum hampir sama dengan faktor risiko kematian jantung mendadak pada aktivitas bukan olahraga, yaitu faktor risiko klasik berupa usia lebih dari 35 tahun, jenis kelamin pria, overweight, diabetes, hipertensi, dan faktor risiko penyakit arteri koroner lainnya. Secara khusus, kejadian kematian jantung mendadak saat aktivitas olahraga berhubungan dengan faktor keberadaan dan respon penolong resusitasi jantung dan paru. Dari penyebab kematian, hipertrofi kardiomiopati, penyakit arteri koroner, dan aritmia merupakan penyebab utama kematian jantung mendadak saat olahraga. Dari penelitian kami pada studi troponin pada event Tour de Borobudur dan Tour Pantura membuktikan peningkatan petanda cedera jantung yaitu troponin, dan peningkatan ini berhubungan dengan intensitas olahraga,
berupa skor upaya bersepeda yang berlebih atau dengan skor rate perceived exertion, respon hemodinamik, denyut nadi yang tinggi saat istirahat, saat aktivitas bersepeda dan pasca latihan, pengalaman dan rutinitas latihan yang kurang, serta berhubungan dengan petanda biologis, petanda inflamasi, HSC reaktif protein, petanda stres oksidatif, MDA, dan petanda vaskuler kadar iskemik modified albumin. Pencegahan kematian mendadak saat olahraga. Sebagaimana diuraikan di atas, screening kardiovaskuler prepartisipasi terbukti menurunkan angka kematian jantung mendadak karena telah diterapkan pada kelompok atlet. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu dengan risiko komplikasi kardiovaskuler saat olahraga. Upaya yang dilakukan berupa anamnesis atau wawancara, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan EKG, EKG dengan latihan, EKG treadmill, dan bila perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi dan MRI jantung. Upaya penata laksanaan serangan kematian mendadak saat olahraga. Bagaimana pertolongan ketika kita mendapatkan orang saat aktivitas olahraga kemudian terjadi henti jantung mendadak? Upaya yang kita lakukan disebut sebagai resusitasi jantung paru atau bantuan hidup dasar. Upaya ini bukan upaya yang harus dilakukan oleh tenaga medis dan para medis saja, namun sedapat mungkin oleh sebanyak mungkin orang yang memang harus dilatih terlebih dahulu. Karena kejadian serangan jantung mendadak saat aktivitas olahraga pasti kejadiannya di lapangan dan sering jauh dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Resusitasi jantung paru yang berkualitas pada kasus henti jantung mendadak menjadi penentu keberlangsungan hidup. Langkah pertama tentu kita meminta pertolongan kepada petugas kesehatan di rumah sakit dengan menelpon 112 atau 119, kemudian dilakukan resusitasi jantung paru, tentu saja dengan mempunyai keterampilan terlebih dahulu setelah dilatih, serta penggunaan automatic external defibrillator atau AED. AED dapat meningkatkan angka keberlangsungan hidup sampai 52% pada kasus serangan jantung di luar rumah sakit. Sehingga dua domain penting ini adalah orang yang mempunyai keterampilan RJP atau resusitasi jantung paru dan adanya alat AED yang mudah diakses. Slide sebelumnya. Tampak pada gambar ini sudah sering kita lihat. Kita temukan di tempat-tempat umum, di bandara, di mall, di tempat-tempat umum lainnya, tempat wisata, ini adalah AED tadi di slide sebelumnya. Kemudian hal ini karena tiga rantai penentu pertama penderita bertahan yaitu menelpon 112 tadi, 119, melakukan RJP dan memberikan AED. AED adalah respon masyarakat dari sekitar dan bukan dari tenaga medis atau para medis yang berada di layanan kesehatan. Hal mendesak yang harus kita upayakan adalah peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku deteksi dini atau screening dan pengenalan tanda-tanda serangan jantung mendadak pada saat olahraga pada setiap individu serta melakukan olahraga secara baik, secara benar, teratur dan terukur. Kemudian yang kedua, pelatihan secara luas bantuan hidup dasar RJP dan pertolongan dan penyediaan alat AED seperti halnya penyediaan alat pemadam kebakaran. Ini Bapak Rektor mohon izin berkenan untuk mendukung menyediakan alat AED dan support pelatihan RJP. Ini mungkin mudah-mudahan menjadi 100 hari setelah pengukuhan Profesor. Ini saya yakin Bapak Rektor akan memfasilitasi. Karena ini sejalan dengan konservasi, Bapak. Konservasi kelangsungan hidup. Terima kasih, Bapak Rektor. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga orasi ilmiah ini memberikan manfaat dan penuh keberkahan. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kepada Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 atas segala support, atas segala fasilitasi, Ketua Senat, Ketua dan Majelis, Ketua dan Sekretaris Majelis Profesor, pada
Bapak Rektor UNES terdahulu, Prof. Urianto, Prof. Retmono, semenjak saya bergabung, Prof. Rasti Eko Siswoyo, hadir bersama kita, Ibu Rasti Eko Siswoyo. Mohon nuwun. Berikutnya Prof. Ate Sugito, Prof. Sudiono Sastro Atmojo, matur nuwun atas didikan segala inspirasi dan motivasi serta bimbingannya, Prof. Prof. Faturrahman, matur nuwun juga yang selalu motivasi untuk saya menjadi segera profesor. Kata beliau, tidak keren kalau belum profesor, sehingga saya mengatakan siap. Termasuk Pak Rektor, ya, dulu masih Pak WR2, juga memotivasi saya dengan sedikit ancaman. Kalau apa aktivitas WD1 nanti tidak apa namanya mengganggu usulan profesor, maka dipertimbangkan WD1-nya ditarik, sehingga saya langsung siap daripada ditarik WD1-nya. Matur nuwun Pak Rektor. Bu Dekan Fakultas Ilmu Kelembagaan, terima kasih Bu Dekan yang selalu memotivasi saya juga, selalu memberi dorongan dan selalu cepat-cepat, harus segera supaya saya nanti membacakan CV-nya. Tapi mohon maaf Bu, ini pembacaan CV di skip nih Prof. Mohon maaf. Saya langsung diberi hadiah begitu SK turun, diajak jalan-jalan ke Seoul, Korea nih Prof. Matur nuwun untuk menambah inspirasi pidato pengukuhan. Terima kasih Bapak WD2, WD3, FIK UNES yang selalu bekerjasama, memberikan motivasi, memberikan dorongan, selalu mengajak main golf meskipun saya enggak bakat dan enggak mudeng-mudeng gitu. Terima kasih Pak WD2, Pak WD3. Ketua jurusan segenap pimpinan fakultas yang saya ucapkan terima kasih juga, terkhusus Ketua jurusan IKM, Sekjur, Kaleb, Korprodi, terima kasih atas supportnya selama ini, beserta segenap dosen di jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, segenap gugus kerja, anggota senat di Fakultas Ilmu Kelembagaan. Yang kami hormati juga dan kami ucapkan terima kasih kepada tim penilai angka kredit, Prof. Sutekno, dan tim reviewer, Prof. Hardono lagi. Terima kasih Prof. Woro, Prof. Feni, Prof. Budi, matur nuwun. Dan selanjutnya kepada dosen pembimbing skripsi, tesis, Dr. Haji Suroso, Dr. Bambang Sofari almarhum, Dr. Pak Jalal Erianto, terima kasih atas bimbingan selama ini. Promotor disertasi kembali Prof. Hardono, matur nuwun atas bimbingannya selama ini. Bu Dr. Marta Irin Kartasuri PhD, beliau sakit, mungkin hadir secara daring, terima kasih Ibu. Dr. Barutin SPJP, MSI Med PhD, terima kasih. Ini sebenarnya satu angkatan tapi jadi dosen saya, jadi terima kasih Pak Barutin atas bimbingannya. Terima kasih kami sampaikan juga kepada LPPM UNES yang telah memberikan fasilitasi kepada kami untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada Puslakas UNES kami juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama ini, Bu Direktur beserta segenap tim Puslakas UNES, termasuk tim klinik mitra keluarga ini yang masih mengingatkan saya menjadi dokter gitu ya, supaya enggak lupa jadi dosen saja, terima kasih. Pada seluruh tim peneliti dari tim task force dan tim core of the core gitu ya, dari IKM UNES, dosen, mahasiswa, alumni mungkin juga ada hadir yang di sini. Terima kasih atas support dan bantuannya. Pada semua mitra KONI Jawa Tengah, Pak Ketua diwakili Prof. Joko mungkin ya, Pak Ketua 2, matur nuwun Prof. Joko. IDI Kota Semarang, terima kasih Dr. Sigit Rawuh, Pak Ketua. PAI Jateng, IAKMI Jateng, Pertina, matur nuwun. FKM
Undip, matur nuwun Pak WD 1 tadi, Pak Nur Jazuli, Pak Bu WD 2 berkenan rawuh. Matur nuwun juga pada PP Kori, Ketua Prof. Don lagi ini Prof. Don perannya banyak, matur nuwun Prof. Don. Pada Direktur RSUD Tugu Rejo Semarang, Dr. Nugroho, matur nuwun, serta tim rawuhnya, Direktur RSUD Lukmono Hadi Kudus, Direktur Rumah Sakit Kolombia Asia, Dr. Siska, matur nuwun, FK UNS, matur nuwun rawuhnya, Bu Selvi tadi nggih, dan Lab Sito, Pak Direktur, matur nuwun, Pak Dr. Hayati, segenap instansi mungkin yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Pada Bapak Ibu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro serta segenap alumni juga kami sampaikan terima kasih di IKA Medika, pengurus pusat hadir Mbak Dr. Retno nggih. Mbak Dr. Retno UNES juga nggih. Kemudian kemudian FK Undip 94 matur nuwun. Bapak Dr. Irawan spesialis obsin, Dr. Anis, Dr. Puji Leksono, Dr. Rizal spesialis mata, Dr. Hanafi atau nuwun SPOG rawuhnya, Asta 92 juga Selby di, saya lihat tadi Dr. Jati SPOG, Dr. Meka dengan Mas Didi, Dr. Didin dengan Mas Joko, matur nuwun rawuhnya. Kemudian segenap Alster, ini Alster ini double juga banyak yang dari FK di Pak Irawan, Pak Rizal tadi ya, Dr. Rizal mewakili Alster juga, ada Pak Isam juga mungkin, Pak Bu Anis ya, Bu Anis ada dua Anis, Bu Anis dosen FE ini juga Alster. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Comal, Pemalang dan SD Negeri Kelang Depok beserta segenap alumni mungkin hadir di sini, Mas Endrayana, Mas Mahfud, Mas Sugeng, teman-teman Prajab, Prof. Faisal, Pak WR 1 Undip, mohon maaf ini duduknya harusnya di depan gimana, tapi di belakang ini dengan beliau dengan rendah hati Prof. Faisal, okay. Pak Madi tadi saya lihat, Pak Ramawan, Prof. Arif, oh sebelah sana ya, Prof. Arif, Prof. Deni, ini ada jabatannya semua, tapi saya ketua pemeringkatan, ada ketua badan pengembangan SDM Undip dan seterusnya, matur nuwun rawuhnya. Teman-teman DIKK Undip tadi, Dr. Gigi Adit, matur nuwun, beserta yang lain yang hadir, Mbak Nati, Mas Eko, semua teman-teman DIKK Undip, teman-teman yang membuat hidup menjadi indah dan bergairah nih, medik dan tenbir ya, yang selalu mengajak bersepeda, dan terima kasih mau menjadi probandus penelitian-penelitian kami. Ini ada Dr. Afis spesialis pulmonologis, Dr. Ewa ya, kemudian Dr. Rizal, Dr. Hanafi, Dr. Zulfahmi ya, calon menkes ya. Amin. Terima kasih semua. Ini banyak juga guru-guru kami di sini, ada Dr. Mirza, Dr. Ardi dan seterusnya. Matur nuwun. Kami pada kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada orang tua kami, Bapak Muhadi almarhum, Ibu Mutrobiyah almarhum, Bapak Mertua, Bapak Rohmat almarhum yang hadir bersama kita, Ibu Mertua, Bu Mintasih, mohon berdiri, Ibu. Terima kasih kepada orang tua kami yang telah memberi kasih sayang, memberi keteladanan, memberi semua inspirasi dan seterusnya. Mohon berkenan Bapak Ibu yang hadir mendoakan khususnya pada orang tua kami yang sudah meninggal, kiranya husnul khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Amin. Pada kakak-kakak ya, Mas Sudin, Mbak Urifah, Mbak Ifah, Mas Slamet ya, kemudian Mas Din, Mbak Robi,
Dek Reza, Dek Diah, terima kasih atas kebersamaan dan supportnya selama ini. Terima kasih kami sampaikan juga pada istri tercinta, Dr. Arolita Ika Fibriana, MKes Epit. Maskernya dibuka terus berdiri, menghadap ke belakang juga, ke depan belakang. Berdiri, berdiri. Terima kasih, my one and only. Sudah terbukti cinta sehidup sematinya. Waktu kena COVID, saya minta pindah kamar supaya nggak tertular, katanya wis pokoknya sehidup semati mas loro-loro bareng. Kalau mati, mati bareng. Tapi terus ditolong Dr. Hafiz, dipandu terus, sehingga alhamdulillah selamat. Matur nuwun Dr. Hafiz, konsultasinya gratis terus ya mas, lemah teles. Terima kasih atas semua supportnya, istriku. Ya, pada keluarga besar, Comal, Sampangan, Lamongan, ya Ungaran, terima kasih atas kebersamaan, dukungan selama ini. Terima kasih semuanya yang memberi motivasi dan memberi penyemangat pada saya, sehingga alhamdulillah tercapai pencapaian jabatan tertinggi pada bidang akademik. Kiranya dengan jabatan ini memberikan manfaat, keberkahan, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian Bu hadirin yang terhormat sekalian, yang dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan lagu Widodari oleh Martinda Intan Permata Hati. Bapak Ibu boleh joget bersama ya, jempolnya ya. Bersama Intan di sini. Selamat pagi semuanya. Sepeleku tanda senang marahmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa dan kau datang mengu.
Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Margareta Rahayu Ningsih, SSI MSI, dengan judul Keanekaragaman Hayati Gunung Ungaran, Potensi, Ancaman, dan Konservasi. Lahir di Semarang pada 22 Januari 1970 silam, Profesor Dr. Margareta Rahayu Ningsih, SSI MSI, merupakan guru besar dalam bidang biodiversitas, Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Profesor yang akrab disapa Eta ini menempuh program sarjana dan magisternya di jurusan biologi Universitas Gadjah Mada. Tak berpuas diri, Profesor Eta kembali memperdalam keilmuannya dalam bidang ilmu pengetahuan kehutanan konservasi sumber daya hutan dan ekowisata di Institut Pertanian Bogor dan berhasil memperoleh gelar doktornya pada tahun 2009. Kecintaan dan kepedulian Profesor Eta terhadap lingkungan tak perlu diragukan lagi. Terlebih melihat potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadi aset yang tak ternilai harganya. Alasan itulah yang membuat Profesor Eta memilih ilmu keanekaragaman hayati sebagai fokus kajiannya. Profesor Eta memang dikenal sebagai sosok pemikir ulung. Dalam perjalanan karirnya sebagai akademisi, telah banyak inovasi yang dikembangkan. Puluhan judul buku berhasil ia tulis, dan tak sedikit dari karyanya yang telah memperoleh HKI. Bahkan, beberapa penelitiannya telah dipresentasikan dalam forum-forum internasional. Dalam 12 tahun terakhir, Profesor Eta fokus melakukan kajian tentang keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran dan kawasan penyangga Gunung Ungaran. Baginya, kelestarian keanekaragaman hayati Gunung Ungaran mutlak dilakukan karena hutan Gunung Ungaran merupakan bagian dari paru-paru dan kawasan hulu bagi kota dan kabupaten sekitarnya. Hasil riset ke hati Gunung Ungaran yang telah ia lakukan menjadi salah satu dokumen pengajuan Gunung Ungaran sebagai kawasan ekosistem esensial terestrial di Jawa Tengah. Dedikasi dan buah pemikirannya inilah yang mengantarkannya meraih gelar tertinggi di bidang keanekaragaman hayati. Melalui inovasi yang dikembangkan, Profesor Eta telah memberikan sumbangsih besar bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar Gunung Ungaran. Dalam hidupnya, Profesor Eta percaya, di mana ada kemampuan dan kemauan, di situ pasti ada jalan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik UNES, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Profesor UNES, segenap unsur pimpinan tingkat fakultas, pasca sarjana, biro, lembaga, badan, UPT maupun jurusan di lingkungan UNES, Ketua Dharma Wanita dan Pengurus Dharma Wanita UNES, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, teman sejawat, tamu undangan, sahabat, seluruh keluarga dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat dan ridho-Nya sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah berjudul Keanekaragaman Hayati Gunung Ungaran, Potensi, Ancaman dan Konservasi. Kalau Pak Azam tadi orasinya yang meden-meden ya Pak ya. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit healing ke Gunung Ungaran. Orasi ilmiah ini bersumber dari kajian penelitian dan kegiatan konservasi berbasis partisipasi masyarakat yang selama ini saya lakukan bersama tim di wilayah Gunung Ungaran dan kawasan penyangga Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Gunung Ungaran merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang masih memiliki hutan alami dan berada di ketinggian sekitar 2050 dpl. Secara administratif, Gunung Ungaran terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Gunung Ungaran dapat dikatakan sebagai laboratorium alam karena masih memiliki hutan alami yang tersisa di Jawa Tengah saat ini. Kawasan Gunung Ungaran sebagian besar di bawah pengelolaan Perumperhutani dan juga di Gunung Ungaran terdapat cagar alam gebukan yang di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Sebagai hutan alami yang tersisa di gunung di Jawa Tengah, Gunung Ungaran memiliki kekayaan hayati yang melimpah, mulai dari tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Oleh karena itu, Gunung Ungaran ditetapkan sebagai AZ Alliance for Zero Extinction Area dan karena sebagai habitat berbagai spesies yang dilindungi. Dan sebagai important bird area atau daerah penting burung karena keberadaan beberapa jenis burung dilindungi dan sebagai lintasan burung migran. Dari keanekaragaman genetik di Gunung Ungaran, kita bisa menjumpai anggrek hutan Ceratosylis subulata yang memiliki variasi warna pada kelopak dan mahkota bunganya. Dan spesies ini masuk dalam kategori CITES Appendix 2 yaitu Konvensi Perdagangan Internasional. Dan juga kita lihat pada corak sayap kupu-kupu Papilio polites betina yang memiliki variasi warna. Pada keanekaragaman tingkat spesies, kita bisa melihat dan mencatat beberapa jenis taksa mulai dari capung, kupu-kupu, herpetofauna, burung, mamalia dan flora. Dan beberapa jenis tersebut masuk dalam endemik Jawa, dilindungi oleh Perundangan Indonesia, masuk kategori keterancaman IUCN dan CITES. Dari keanekaragaman hayati spesies, kita bisa melihat sebagai contoh kupu-kupu raja Troides helena yang masuk CITES Appendix 2. Kemudian dari taksa burung, kita bisa mencatat kehadiran elang Jawa, Nisaetus bartelsi. Kita sering mengenal elang Jawa dengan sebutan Sang Garuda. Burung ini termasuk endemik Jawa, dilindungi dan juga masuk kategori keterancaman endangered. Menurut Kepres nomor 4 tahun 93, Sang Garuda atau elang Jawa merupakan simbol satwa langka nasional dan simbol burung nasional dalam lambang negara Indonesia. Sehingga sebagai lambang negara, Garuda bukan lagi sebuah karakter mitos tetapi merupakan wujud nyata sebagai seekor elang yang perkasa. Karena itu di gerbang UNES itu ada lambang Garuda kita dan juga merupakan wujud nyata dari Sang Garuda elang Jawa. Satu lagi dari perwakilan burung yang dijumpai di Gunung Ungaran adalah julang emas. Dikatakan burung ini adalah petani hutan karena burung ini pemakan biji dan buah dan menyebarkan biji secara gratis, jadi enggak usah menanam. Dan burung ini memiliki pencernaan yang unik karena biji buah yang dimakan akan tetap utuh selama proses pencernaan,
sehingga saat dikeluarkan akan jatuh ke tanah hutan dan akan memberikan semai hutan yang secara alami. Burung ini juga lambang kesetiaan Bapak Ibu, karena si jantan akan selalu memberikan makan kepada si betina yang berada di dalam sarang pohon yang tertutup rapat. Sampai ketika anak menetas, telur anak menetas, ini kemudian si jantan juga akan tetap memberikan makanan. Sehingga burung ini lambang kesetiaan. Oleh karena itu Bapak-bapak, jangan kalah dengan burung yang juga setia dengan pasangannya. Ini setianya, karena awalnya saya ke Gunung Ungaran karena jatuh cinta pada burung ini, karena lambang kesetiaan, termasuk suami saya yang setia ke saya. Kemudian dari taksa mamalia, ini yang kami temukan terakhir kemarin dari kamera trap yang kita pasang, kamera jebak. Jadi kita bisa melihat terenggiling, yaitu Manis javanica, yang termasuk kategori dilindungi, dan di IUCN dia sudah masuk kategori critically endangered, jadi sangat kritis, sehingga perlu pelestarian di Gunung Ungaran. Dan juga masuk CITES Appendix 1, kita juga bisa menemukan kijang, dengan ini dari hasil kamera trap kami, dan juga ada lutung, ya, lutung budeng. Sementara untuk flora yang bisa kita jumpai antara lain adalah anggrek kasut hijau, Papiopedilum javanicum, dan ini termasuk salah satu anggrek yang juga langka. Kemudian ada kuring gunung, Dipterocarpus rhetusus, dan ini juga termasuk salah satu spesies yang dilindungi. Untuk keanekaragaman hayati tipe tingkat ekosistem, kita masih menjumpai di Gunung Ungaran hutan primer yang bagus, kemudian ekosistem karst gua, ekosistem sungai, ekosistem perkebunan, dan kemudian ekosistem persawahan. Dari potensi keanekaragaman hayati yang ada, keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran juga memiliki nilai yang sangat tinggi. Nilai itu bersumber dari sumber pangan lokal, sebagai edukasi ekowisata budaya, kemudian sebagai konservasi situ in situ, dan memberikan jasa lingkungan untuk pengaturan, untuk regulasi. Kemudian juga bisa sebagai sumber berbagai jenis tanaman yang berpotensi jamu herbal, tanaman yang berpotensi sebagai bioprospeksi. Hadirin yang kami muliakan, meskipun keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran cukup tinggi, tetapi kita juga melihat ada potensi ancaman di Gunung Ungaran. Potensi ancaman yang kita lihat bisa dari penebangan liar. Kemudian meskipun persentase kebakaran hutan di Gunung Ungaran masih kecil, tetapi patut kita waspadai. Dan ada alih fungsi lahan, terutama ini alih fungsi lahan untuk kawasan ekowisata yang luar biasa. Di samping itu, potensi ancaman yang lain yang sering kita temukan adalah perburuan dan perdagangan dari tumbuhan dan satwa liar. Ini sering terjadi, burung ditembak, lutung ditembak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perjalanan panjang upaya konservasi Gunung Ungaran telah dimulai dari berbagai riset sejak tahun 2010 sampai saat ini. Dan dari hasil riset ke hati yang telah kami lakukan, kami mencoba mengusulkan Gunung Ungaran menjadi salah satu kawasan ekosistem esensial di Jawa Tengah. Dan ini ditangkap oleh Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, dan sampai sekarang Gunung Ungaran masih diajukan sebagai kawasan ekosistem esensial. Sudah ada SK forum dari gubernur, dan sekarang sudah pada sampai tahap ke rencana aksi. Konservasi keanekaragaman hayati Gunung Ungaran dapat kita lakukan dengan fokus pada konservasi spesies dan konservasi kawasan. Untuk konservasi spesies, kita bisa melihat beberapa spesies yang tadi dilindungi, bisa kita terapkan di dalam penetapan peraturan desa atau sejenis, kemudian bisa juga melalui penangkaran atau budidaya, ini melewati konservasi ex situ. Kemudian untuk konservasi tingkat kawasan, kita bisa mengharapkan bahwa Ungaran tetap menjadi IBA, Important Bird Area, dan menjadi AZ, juga karena di situ ada cagar alam gebukan, hutan lindung juga tetap terjaga, dan nanti kalau ditetapkan maka akan menjadi kawasan ekosistem esensial. Nah, ini kawasan Gunung Ungaran yang diajukan untuk menjadi kawasan ekosistem esensial. Kenapa ini diajukan menjadi kawasan ekosistem esensial? Karena slide-nya kok enggak jalan-jalan ya, Mas? Maaf.
Oke, jadi ini penetapan Gunung Ungaran yang diajukan menjadi kawasan ekosistem esensial di Jawa Tengah. Ini merupakan salah satunya adalah dokumen dari kami dari riset keanekaragaman HETI dan juga disupport oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Indonesia Power. Dan nilai kriteria sebagai KEE ini karena tergolong tinggi dari hasil riset kami dan juga dari hasil validasi dari BKSDA sehingga Gunung Ungaran ini layak untuk diajukan sebagai kawasan ekosistem esensial di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang terhormat, dari hasil riset yang sudah kami lakukan, maka kami berharap untuk mengimplementasikan riset kami kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan kegiatan konservasi berbasis masyarakat. Di antaranya adalah pendampingan perdes, ya, kemudian kita juga melakukan konservasi anggrek spesies di Ungaran karena kita hampir menemukan hampir seratusan jenis anggrek spesies. Dan hampir semua jenis anggrek spesies ini masuk kategori CITES Appendix 2. Dari hasil konservasi anggrek spesies ini, kami bekerja sama dengan salah satu masyarakat untuk istilahnya menangkarkan, membudidayakan, dan juga dengan kerjasama dengan Sasana Kultura Laboratorium di UNES, kami mengembangkan dua spesies anggrek liar, anggrek spesies ini, melalui kultur jaringan dan kemudian setelah dewasa anggrek ini akan dirilis kembali ke hutan. Kami juga melakukan konservasi tanaman hutan dengan harapan dari konservasi tanaman hutan yang dilakukan oleh masyarakat maka ketika nanti akan melakukan penanaman maka bibitnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian juga kita melakukan edukasi konservasi. Selain edukasi konservasi kita juga melakukan konservasi kopi Gunung Ungaran, ini salah satu tanaman keanekaragaman hayati yang punya nilai ekonomi tinggi sehingga kita memberdayakan masyarakat di sana untuk melakukan tahapan konservasi kopi di Gunung Ungaran. Bapak Ibu yang kami hormati, dari hasil kajian kami tentang berbagai sumber air yang berada di Gunung Ungaran, maka bekerja sama dengan Indonesia Power, kita melakukan pengembangan PLTMH atau mikrohidro. Mikrohidro ini merupakan salah satu tenaga dari air. Awalnya diinisiasi masyarakat, tetapi kemudian karena disupport oleh Indonesia Power dan kami sebagai tenaga ahli, saat ini kapasitas mikrohidro sudah mencapai 3.000 watt dan ini sudah bisa untuk mengalirkan energi listrik di jalan menuju tempat wisata kawasan Pucuke Kendal. Di samping itu, kami mencoba untuk membuat rintisan pusat informasi ke hati. Dari harapan dibangunnya pusat rintisan informasi ke hati ini, kami berharap bisa memberikan edukasi dan informasi ke masyarakat tentang keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran. Di samping itu, kita bisa menjumpai kearifan lokal di Gunung Ungaran yang semuanya juga terkait dengan keanekaragaman hayati dan upaya konservasinya. Di Gunung Ungaran, kita masih bisa menjumpai kearifan lokal grebek alas susuk wangan dan merti dusun ini sebagai salah satu contoh yang sudah dilakukan masyarakat dan rutin dilakukan oleh masyarakat. Sebagai penutup, peran dan partisipasi semua pihak dalam pelestarian Gunung Ungaran khususnya keanekaragaman hayati sangat diperlukan. Salah satu strategi adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati Gunung Ungaran merupakan aksi kolaborasi konservasi antara unsur akademisi, dunia usaha, LSM, pemerintah, masyarakat, dan media massa. Bapak Ibu yang kami hormati, pada acara yang mulia ini, perkenankanlah saya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga saya diberikan amanah sebagai guru besar. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah saya dalam menjalankan amanah yang mulia ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Muhammad yang telah mengangkat saya menjadi guru besar dalam bidang ilmu biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
Kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas bimbingan dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi guru besar di kampus UNES tercinta ini. Bapak Dekan FMIPA Dr. Sugianto MSI dan para Wakil Dekan FMIPA yang memberikan motivasi dan fasilitasi dalam pengusulan guru besar saya. Ketua Senat Dr. Insinyur Sucipto MT IPM dan anggota seluruh anggota Senat UNES, Prof. Mungin, Ketua Majelis Profesor UNES, dan Prof. Suci sebagai Sekretaris Majelis Profesor UNES, terima kasih atas pembahasan usulan saya. Tim PAK pereview karya ilmiah saya, Prof. Dr. Sutina MT, Prof. Amin, Prof. Dewi Lisnur, Prof. Eni Suwarsi, Prof. Murbangun, terima kasih atas saran dan masukannya. Tim reviewer orasi ilmiah, para guru besar yang kemarin sudah mereview orasi ilmiah kami, terima kasih. Tim super tim LPPM UNES, Prof. Beni, Prof. Suci, dan seluruh tim LPPM UNES, terima kasih atas supportnya kepada saya dan doanya sehingga saya menjadi guru besar. Khususnya tim pusat pemberdayaan masyarakat ini di LPPM, Prof. Nana, Pak Wahid, Pak Danang, terima kasih atas kebersamaannya. Keluarga besar jurusan biologi, terima kasih teman-teman atas supportnya dan doanya. Dosen pembimbing skripsi dan tesis saya, Profesor Dr. Mamet Sagi MSI dan Dr. Randes Susilo almarhum, terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih kami sampaikan sebesar-besarnya kepada promotor disertasi saya yang saat ini hadir, Profesor Insinyur Ani Mardiastuti MSc, terima kasih Ibu. Profesor Insinyur Lili Budi Prasetyo MSc dan Dr. Yeni Almulyani, terima kasih Ibu atas supportnya dan semangatnya selama ini. Jadi waktu itu saya pernah cuti hambil karena saya hampir 12 tahun belum dikaruniai anak. Jadi kemudian saya mengajukan cuti ke beliau setelah pulang dari exchange student di Helsinki. Saya mengajukan cuti, malah ibu yang mengatakan sudah sekolah bisa diteruskan tapi punya anak tidak, ya. Jadi saya diizinkan untuk cuti, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Guru-guru saya mulai dari guru SD di SD Negeri Sampangan, di SMP Negeri 13 dan SMA Negeri 6, terima kasih atas bimbingannya. Dosen-dosen di program sarjana Fakultas Biologi UGM, Magister Biologi UGM dan program doktoral di Ilmu Kehutanan IBB yang telah membimbing dan menghantarkan saya menjadi sarjana biologi, magister sains dan doktor. Tim Gunung Ungaran yang luar biasa. Para peneliti, mahasiswa Payung, Green Community, Pelatu dan Yayasan Akar Banir, yayasan yang dibentuk oleh alumni. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya di Gunung Ungaran selama 12 tahun ini. Local hero Gunung Ungaran, Pak Min yang kemarin gerah tapi ini berusaha hadir untuk saya. Terima kasih Pak Min, jadi kalau kayak saya ke lapangan itu nginepnya di rumahnya Pak Min. Mas Wahyudi, Mas Simon, Mas Bardi itu mantan pemburu tapi insaf karena kami ajak jalan-jalan. Terima kasih atas kerjasamanya. Teman sahabat di sekolah dasar SMP, SMA, S1, S2, S3 yang telah meluangkan waktu hadir secara daring maupun luring, terima kasih. Tim validatorikus Vektora Kemenkes, terima kasih atas persahabatan saya selama ini. Mitra kerja yang juga hari ini hadir, yang dari Indonesia Power, Perhutani, BRIN, Rumah Burung Indonesia, Waleta, BKSDA, Taman Nasional Karimun Jawa ini juga hadir, Pemkab Kabupaten Kendal, Prof. Jateng, terima kasih atas kehadirannya. Hadirin yang mulia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan persembahan khusus, rasa terima kasih tiada terhingga untuk keluarga saya yang sangat mencintai dan menyayangi saya dengan tulus. Almarhum Bapak M. Sarwono dan almarhum Ibu Nani Rahajeng Trisminingsih, almarhum Bapak H.M. Sugiming dan Ibu Hajah Ngatini yang hari ini ulang tahun Ibu mertua saya. Selamat ulang tahun Ibu mertua. Orang tua semuanya dan mertua tercinta serta adik-adikku tercinta semuanya.
keluarga besar Sastro, keluarga besar Sorosmarto, atas dukungan, motivasi, dan doa yang luar biasa. Keluarga tercinta, suami Sigit Adibrata SEMM, terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka, doa, perhatian, motivasi, dan pengorbanan yang luar biasa sehingga saya dapat meraih gelar ini. Anak-anakku, Alexandre Akbar Hakiki, Pianda Virus Akugita, yang selalu menjadi penyemangat hidup dan mendoakan Bunda. Anak saya atlet semua, Pak. Hadirin sekalian, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir. Para mitra P2P2 VRP Salatiga, Rumah Burung Indonesia, Waleta, dan Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Tengah, Ketua Dharma Wanita Disperindak Provinsi Jawa Tengah, beserta Ibu Sekretaris yang juga hadir, para sahabat saya dari Undip, UKSW, UMS, UMY, UGM, dan Universitas Ahmad Dahlan. Hadirin yang saya muliakan, banyak sekali pihak yang telah berperan positif dalam pencapaian gelar profesor saya. Mohon maaf apabila saya tidak mampu menyebutkan nama satu persatu. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf satu nama yang belum saya ucapkan, saya Bapak Profesor Sudiono, Rektor Senior. Yang saya ubah, Pak, gambarnya sudah diwakili dua yang tadi ya, Pak. Saya kelupaan, nyuwun pangapunten. Tapi saya selalu hormat dan selalu mendoakan Bapak karena Bapak juga mensupport saya. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kesabaran hadirin semuanya, mungkin orasi saya panjang ya. Saya mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Eko Handoyo MSI dengan judul Keberpihakan Kebijakan Pembangunan Terhadap Pedagang Kaki Lima. Profesor Dr. Eko Handoyo MSI merupakan Profesor Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Sosok guru besar ini lahir di Pati 8 Juni 1964. Tamat SMA, Profesor Eko melanjutkan pendidikannya di UNES pada bidang ilmu PMPKN. Di tahun 1998, Profesor Eko kembali menuntut ilmu di Universitas Gadjah Mada pada bidang ilmu ketahanan nasional. Tak berpuas diri, ia kembali melanjutkan studinya di UKSW dan berhasil meraih predikat Doktor Studi Pembangunan bidang Etika dan Kebijakan Pembangunan di tahun 2012. Kapasitas akademik dosen jurusan politik dan kewarganegaraan yang saat ini juga menjabat sebagai wakil direktur bidang umum dan keuangan pasca sarjana UNES ini tak perlu disangsikan lagi. Ia juga dikenal merupakan sosok peneliti kritis dan produktif. Sebagai seorang ilmuwan, ia kerap diundang untuk menjadi pemakalah dalam forum-forum ilmiah. Ketertarikannya akan bidang ilmu yang telah ia geluti lahir dari keinginannya untuk ikut serta mengembangkan studi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Hal itu sejalan dengan prinsip hidupnya yang ingin bermanfaat lebih banyak bagi orang lain. Pemikirannya yang paling mutakhir menghasilkan sebuah temuan yang ia namakan Sacrificial of Social Capital, modal sosial pengorbanan. Jadi saya ini tertarik pada kehidupan orang cilik ya, kelompok masyarakat marginal, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dan pembangunan selama ini
kurang berpihak kepada mereka. Oleh karena perlu ada satu riset, penelitian yang bisa mengungkap kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk mereka bisa bertahan hidup. Dan itu membutuhkan intervensi kebijakan dari pemerintah. Berbagai gagasan dan kontribusi yang telah ia lakukan terhadap bidang keilmuannya berhasil mengantarkan Profesor Eko meraih gelar profesor di bidang ilmu etika dan kebijakan pembangunan. Baginya, jika ingin hidup lebih bermakna, maka perbanyak berbuat kebaikan. Karena kebaikan adalah energi luar biasa untuk memutar roda kehidupan sesuai jalurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. S. Marton MSc. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekretaris Semanggota Senat Akademik Universitas. Yang saya hormati Ketua Sekretaris dan semua anggota Majelis Profesor UNES. Yang saya hormati Dekan, Wakil Dekan di lingkungan UNES, secara khusus Dekan, Wakil Dekan FIS UNES. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Lembaga Badan UPT di lingkungan UNES. Yang saya hormati Kepala Biro di lingkungan UNES. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Jurusan Kepala Lab Kor Prodi Sarjana, Magister dan Doktor, secara khusus Ketua Sekretaris Kepala Lab dan Kor Prodi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Yang saya hormati dosen dan tenaga pendidikan serta mahasiswa di lingkungan UNES serta yang saya hormati keluarga, teman sejawat dan serta para tamu undangan yang berbahagia. Bapak Rektor, Ketua Senat dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan, izinkan di kesempatan yang berbahagia, yang sangat terhormat dan terpelajar ini, saya menyampaikan orasi ilmiah berjudul Keberpihakan Kebijakan Pembangunan terhadap Pedagang Kaki Lima. Berbicara mengenai pedagang kaki lima, PKL adalah bagian dari sektor informal. Dan perkembangan perkotaan dengan urbanisasi yang demikian pesat menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat perkotaan. Bagi kelompok masyarakat yang terdidik dan berketerampilan, mereka bisa diserap oleh sektor ekonomi informal. Namun, bagi mereka yang kurang terdidik dan kurang terampil, mau tidak mau, satu-satunya jalan mereka bekerja di sektor ekonomi informal. Salah satunya adalah pedagang kaki lima. Sektor informal memiliki ciri-ciri tidak terorganisasi, tidak terdaftar, tidak memiliki izin usaha, teknologi sederhana, modalnya kecil, pekerja mudah keluar masuk, dan tidak diperlukan pendidikan formal. Salah satu dari aktor ekonomi sektor informal adalah pedagang kaki lima. Dari penelitian saya membagi ada 4 tipologi PKL. Pertama, dari perspektif regulasi, PKL terorganisasi yang tercakup oleh peraturan daerah dan PKL yang tidak terorganisasi yang sering disebut juga PKL liar. Lalu dari perspektif tempat ada PKL permanen dan PKL mobile. PKL mobile adalah PKL yang menggunakan sepeda motor,
kendaraan roda tiga atau mobil untuk menjajakan barang dagangannya. Lalu dari perspektif gender, ada PKL laki-laki, ada PKL perempuan. Kemudian dari jenis usaha, ini yang paling menarik, ada PKL kuliner dan PKL non-kuliner. Dan PKL kuliner inilah adalah menjadi salah satu daya tarik dan magnet wisatawan yang akan datang ke berbagai kota, termasuk di kota Semarang. Berkah kelima sebagai bagian dari sistem formal harus diberikan perhatian yang cukup, diberi perhatian yang lebih untuk supaya mereka bisa eksis. Namun demikian, pandangan tentang PKL memang berbeda. Ketika seseorang atau pejabat publik memandang bahwa PKL itu berkontribusi positif bagi pendapatan PKL itu sendiri, bagi keluarga, kelompok masyarakat, atau pemerintah, maka tentu mereka akan dilindungi dan mereka akan diberdayakan. Sebaliknya, ketika PKL dipandang negatif, PKL membuat macet, membuat kotor, polusi, harga barang yang disampaikan tidak standar, bahkan sering terjadi penipuan, yang ini biasanya dilakukan di kelompok-kelompok PKL yang tidak terdaftar, maka biasanya pemerintah juga memiliki pikiran yang negatif dan tidak memberdayakan mereka. Padahal PKL, apakah yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi, harus dilindungi, harus diberdayakan, karena mereka bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka memiliki satu strategi yang dibutuhkan agar mereka bisa hidup dan berkehidupan yang layak. Ada dua strategi, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Strategi pasif, aktif adalah bagaimana dia bisa menambah pendapatan dengan inovasi produk, bisa dengan kemasan-kemasan yang bagus, dengan kendaraan yang menarik dan sebagainya. Sementara strategi pasif adalah mengurangi pengeluaran dengan menghemat biaya produksi. Di era COVID misalnya ada pedagang tempe, dia karena ada harga yang naik akhirnya berinovasi dengan ketebalan tempenya itu dipertipis. Tidak salah itu, karena kalau dijual dengan harga naik nanti pembeli lari, kemudian dibungkus agak tebal dengan tepung, tidak apa-apa. Bagi saya itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Kemudian PKL juga punya strategi yang sama dilakukan oleh ekonomi formal, misalnya disebut dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi jalan itu banyak juga makanan-makanan yang sesungguhnya masuk di resto-resto besar, makanan Jepang, makanan Korea, itu mereka ada misalnya ada teoboki, ini lontong sayur ala Korea. Lalu yang menarik ini ada namanya McDonald, kemudian menjadi Menduans. Nah ini contoh, ini menarik, dan yang datang ke sana rata-rata adalah penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah. Ini suatu bukti bahwa PKL itu memiliki sebuah kecerdasan, memiliki kecerdasan ekonomi, bagaimana mereka bisa memilih, punya opsi bagaimana menghadapi tantangan yang demikian besar yang menghimpit ekonomi mereka, akhirnya bisa keluar dari krisis dan mereka bisa berdagang, bisa hidup lancar. Contoh di gambar itu ada yang namanya orang jualan mangga, mestinya mangga kan dipreteli, tapi ini mangganya langsung diambil dari top pohonnya. Itu menarik juga, seolah mangga itu masih segar, dan memang itu menjadi bagian dari kecerdasan PKL. Nah bagaimana di posisi lain pemerintah dalam hal ini, apakah berpihak kepada mereka ataukah tidak? Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pemerintahan, tujuannya satu-satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia. Bukan menetapkan, bukan hanya menata, tapi memberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itu terbukti ketika kemudian PKL menjadi berdaya dengan keluarnya Perpres nomor 125 tahun 2012, kemudian Permendagri nomor 41 tahun 2012, dan Permenkop dan UKM nomor 16 tahun 2018, bahkan kemudian diikuti oleh berbagai perda-perda, termasuk perda nomor 3 tahun 2018 di kota Semarang, yang intinya memberdayakan PKL, termasuk kita bisa nikmati ketika kita tadi malam saya menjemput asesor dari UPI jam 2, saya masih di jalanan,
saya ajak makan apa ya, sampai lupa namanya, mie ayam. Hadirin yang saya muliakan, kita harus berpikir ulang, mindset kita harus berubah, terutama di kalangan pemerintahan, harus ada transformasi kebijakan pembangunan yang semula kebijakan tidak berpihak, yang sekedar menggusur, menata, merelokasi tanpa memperhatikan masa depan mereka, harus diubah menjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, terutama adalah masyarakat dari golongan ekonomi lemah atau golek lemah. Dan Semarang menjadi salah satu contoh dan sudah meniru gaya Pak Jokowi menjadi wali kota di Surakarta. Sudah ada lokasi-lokasi yang dibuat demikian indah di Simpang Lima, di Taman Supeno, di Batan Miroto, dan yang lain. Ini memberikan kesempatan kepada PKL untuk bisa menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. PKL itu memiliki sebuah modal sosial. Bagaimana mereka bisa menjalin kerjasama, mereka memiliki jaring sosial di antara aktor ekonomi, sesama PKL maupun yang lain. Yang dibutuhkan adalah adanya sinergitas antara modal sosial dengan modal institusional. PKL memiliki modal sosial yang dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Pemerintah punya modal namanya modal institusional. Dan ini bisa dikembangkan kalau terjadi sinergi keduanya dengan sebaik-baiknya, diharapkan itu menjadi energi yang positif bagi tercapainya tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Masyarakat bisa menikmati hasil pembangunan sejahtera, tapi tidak merusak lingkungan dan tidak menghambat masa depan dari generasi yang akan datang. Kesimpulan yang kami sampaikan Bapak sekalian, PKL sebagai entitas ekonomi punya hak hidup dan berkehidupan yang layak karena dijamin oleh konstitusi baik UUD 45 maupun undang-undang tentang hak asasi manusia. PKL punya modal sosial yang dapat dilipat gandakan sebagai modal masyarakat untuk berkontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Makin banyak aktor sosial bertindak kolektif, maka akan meningkat modal sosial pengorbanan. Kebijakan pemerintah yang fleksibel, akomodatif, responsif, adil, dan penuh cinta. Saya tekankan penuh cinta, karena dengan kecintaan itu ibarat suami menyayat istri atau istri menyayat suami, apapun akan dikorbankan untuk kepentingan dua pihak. Maka modal institusional akan makin menguat. Dengan menguatnya dua modal, bertemunya dua modal ini, maka kita harapkan di masa depan tujuan pembangunan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Untuk sebelum mengakhiri apa yang saya sampaikan pidato singkat ini, pertama saya menyampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rasa kasih sayangnya, menguji kesabaran saya, dan akhirnya saya bisa meraih gelar jabatan fungsional tertinggi profesor. Yang berikutnya, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah, yaitu Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, yang telah mengangkat saya sebagai profesor. Demikian juga Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof. Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, yang telah menandatangani SK PAK. Kemudian juga Bapak Rektor UNES, Prof. Dr. S. Martono, MSI, yang penuh kebapaan dan juga memberikan motivasi, semangat, bantuan yang tidak bisa saya nilai. Kok jadi macet ya? Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 yang juga memberikan support, bantuan kepada saya. Lalu Bapak Ketua Senat UNES, Dr. Sucipto, MTMPA, IPM. Kemudian Sekretaris Senat UNES, Bapak Dr. Arief Purnomo, SPDS, MPD, yang sekarang dijabat Bapak Dr. Sandi. Terima kasih atas supportnya. Bapak Ketua Majelis Profesor, Profesor Dr. Mungkinedi Wibowo, MPD, KONS. Dan Ibu Sekretaris Majelis Profesor, Prof. Dr. Suci Hatiningsih, Dian Fisika, PMSI. Terima kasih atas support dan bantuan yang tidak terhingga. Bapak Ketua Komisi Guru Besar Senat UNES, Prof. Dr. Edi Cahyono, MSI, terima kasih atas bantuan dan
kerjasamanya, Bapak Ketua Tim PAK UNES, Prof. Dr. Sutekno MSI, terima kasih, selalu saya repoti, sering saya WA, Pak Tik, matur nuwun atas kesabarannya. Kemudian tim reviewer karya ilmiah UNES dan FIS, Ibu Profesor Dr. Suci Adinesih, MSI, Bapak Profesor Dr. Masruki MPD, dan Profesor Dr. Eva Banuwati MSI yang telah menilai usulan karya saya. Terima kasih. Dan para tim reviewer orasi ilmiah, Profesor Mungin Adi Wibowo, Profesor Eri Suwarini, Profesor Ida Zulaikha, Profesor Sujati Nengse, Profesor Singa Bekti, Profesor Jiah yang telah memberikan masukan-masukan yang berharga sehingga saya belajar bagaimana membuat PPT yang baik. Jangan banyak tulisan Pak, ini kata Prof. Jiah, diakai gambari, akhirnya saya banyak-banyak gambarnya. Demikian pula sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan dan anggota Senat FIS yang telah memberikan persetujuan dan mengusulkan usul saya ke UNES. Tidak lupa teman-teman sahabat yang ada di jurusan, Bapak Ketua Jurusan, Bapak DRS Tijan MSI, Bapak Sekjur, Bapak Korpodi, Bapak Kaleb, dan seluruh dosen dan tenaga pendidikan di PKN dengan kebersamaannya dengan semangat 45 NKRI memberikan saya semangat untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada promotor dan co-promotor saya, Profesor Daniel Cameo, SEMA PhD, sedianya akan rawuh, tapi karena memimpin rapat senat, mohon maaf pada Bapak Rektor dan semua yang hadir. Kemudian Bapak Profesor Dr. Gatot Sasongko, SMSI, Bapak Dr. Isonyo Romadi Warsito MS almarhum yang telah membimbing saya sehingga saya bisa meraih gelar doktor. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada pembimbing tesis saya, Profesor Dr. Mukhtar Mas'ud dan Bapak Dr. Samsu Rizal Panggabian MSc almarhum. Khusus Pak Mukhtar itu ketika membimbing saya menanyakan, kamu siap? Yang saya bimbing itu S2 itu 3 itu meninggal, yang S3 2 itu meninggal. Siap. Saya tetap mau dibimbing Prof. Kemudian deskripsi saya yang dua-duanya sudah almarhum, Bapak Bambang Arumanati SH MSc, Bapak Rustopo SA MH, terima kasih, semoga beliau mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Pascasarjana dan Pak Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mensupport, mendorong penuh, termasuk Pak Direktur selalu menyampaikan berapa tahun Mas, nunggunya hampir 2 tahun Pak, tolong di sering-seringnya sholat duha, lalu saya setelah itu banyak-banyak sholat duha. Terima kasih. Kemudian Bapak-bapak mantan Rektor UNES yang telah membangun kejayaan UNES, khususnya yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Sudiono Sastroatmojo MSI. Dia beliau tidak hanya kakak, tidak hanya mentor, tidak hanya orang tua, segalanya bagi saya. Karena tanpa beliau saya tidak akan bisa berdiri di sini. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Fakhrur Rahman M. Hum yang juga dengan persahabatannya sangat tulus dan saya bisa dibantu untuk bisa meraih gelar profesor. Yang secara khusus saya sampaikan kepada orang tua saya, semoga tidak nangis ini, yaitu Bapak J. Imam Hartoko. Dan Ibu Kuminah, tidak bisa berkata-kata saya. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga engkau berdua di surga. Demikian pula Bapak Ibu Mertua Bapak Slamet Dati Karsono almarhum dan Ibu Sukati yang juga dengan cinta kasihnya membantu saya untuk mengaruh hidup. Lebih khusus lagi keluarga besar saya, keluarga inti, istri tercinta Heri Royuningsih, S.Pd. Ini juga sulit saya mengungkap kata-kata, hanya cinta kasih saya tidak hilang selamanya, forever for you.
juga anak saya Lale Sari Kaneng SMH, lalu Arpanin Riantoyo yang saya ajak ke sana kemari biar tahu bapak kerja di mana. Dia tahu saya di Gedung H, dia saya ajak di EP3, saya ajak di pacar saya ajak biar tahu saya itu kerjanya apa. Kemudian Sintonia di Pratama menantu, kemudian yang sangat lucu Birindra Zain Pratama cucu Arsaka San Erminham cucu, ini yang menjadi pelipur lara ketika saya hampir-hampir frustasi, hampir saja ya, tapi kemudian saya ngomong gendong itu akhirnya rasa itu hilang. Keluarga Mbah Kum, ini dari ibu saya ada adik saya Sri Wahyuni, Widayati, Budi Sulistiono bersama keluarga, dan juga ada keluarga istri ada Mbak Susi, ada Mbak Sudartuti, ada Mbak Sujiarti, kemudian ada Mas Agung, ada Mbak Fajar Suartari. Terima kasih atas kebersamaannya sehingga kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Semoga menjadi keluarga bahagia sampai akhir zaman. Sebagai dan juga terima kasih tidak sampai di sini, rawuh juga guru-guru saya ada Bapak Toto Subagyo, terima kasih Pak Bagyo yang sudah berkenan rawuh. Juga di Indonesia ada Pak Sartono, ada Pak Iris Bondo, Pak Sugito, dan khusus juga saya undang Ketua RT yang diwakili Bapak Wakil Ketua RT Pak Sumantri, terima kasih, dengan istri Prof. Diah Matenuwun. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan kesabaran Bapak Ibu dalam kegiatan pengukuhan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala dan kebaikan kelipat ganda kepada Bapak-Ibu sekalian. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Yeri Sutopo, MPD MT, dengan judul Air Rotor di Saluran Luncur Pelimpah Bendungan Berbasis Ecological Engineering. Profesor Dr. Eng Yeri Sutopo, MPD MT, merupakan figur guru besar dalam bidang ilmu teknik sipil hidro Fakultas Teknik UNES. Putra Surakarta ini lahir pada tanggal 30 Juli 1963. Pada tahun 1986, Profesor Yeri berhasil memperoleh gelar sarjana pada program studi pendidikan teknik bangunan di IKIP Yogyakarta. Di tempat yang sama pula, Profesor Yeri mendapatkan gelar magisternya pada bidang ilmu pendidikan teknologi dan kejuruan. Tekad kuat mendorongnya untuk menempuh kembali program magister di bidang ilmu yang berbeda, yakni teknik sipil UGM. Di sana pula lah ia mendapatkan gelar doktornya. 35 tahun berkarir dalam dunia pendidikan, kapasitas akademiknya tidak diragukan lagi. Terbukti, Profesor Yeri dipercaya mengampu berbagai mata kuliah di program S1 hingga S3. Tak hanya aktif mengajar, Profesor Yeri juga jago dalam melahirkan karya. Dalam 5 tahun terakhir, sebanyak 22 publikasi ilmiah berhasil diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional. Ia juga kerap diundang sebagai pemakalah di berbagai forum ilmiah. Ketertarikannya akan bidang ilmu teknik sipil hidro memang sudah tertanam dalam dirinya sejak muda. Itulah yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan. Perhatian akan ancaman saluran luncur bendungan terhadap keruntuhan strukturnya karena kavitasi serta permasalahan maraknya bangunan beton yang rusak akibat gempa membuatnya menciptakan terobosan baru, yakni aerator dan angkura. Dua paten yang telah ia hasilkan melalui penelitiannya dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian, kontribusi, dan inovasi berhasil membawanya meraih gelar profesor dalam bidang ilmu teknik sipil hidro. Kedepannya, Profesor Yeri berharap dapat mengimplementasikan inovasi ilmiahnya dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya, dalam mendesain drainase lapangan sepak bola.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. S. Martono MSI, Wakil Rektor Bidang 1, Bidang 2, Bidang 3, dan Bidang 4 Universitas Negeri Semarang, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, segenap unsur pimpinan tingkat fakultas, pasca sarjana, biro, lembaga, badan, UPT, maupun jurusan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, teman sejawat, tamu undangan, sahabat, seluruh keluarga dan hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan orasi ilmiah ini saya ingin menyajikan mengenai aerator di saluran luncur pelimpah bendungan berbasis ecological engineering. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di saluran luncur bendungan terdapat tiga region atau tiga wilayah, yakni region no air entrainment, region developing, dan region fully developed. Kemudian di wilayah no air entrainment atau tidak ada pemasukan udara dari atmosfer ke dalam body of water, itu lokasi yang berbahaya bagi terjadinya kavitasi atau tekanan negatif di dasar saluran luncur. Yang saya beri kotak merah, strip-strip itu adalah wilayah berbahaya terjadinya tekanan negatif dan kavitasi, yang mana kasus hancurnya atau kolapsnya pelimpah bendungan yang akhirnya merembet kepada kolapsnya bendungan, hancurnya bendungan itu dimulai dari wilayah atau region ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sajian gambar saya itu nampak yang saya lingkari warna merah itu adalah wilayah yang mana terjadi wilayah no air entrainment, tidak ada pemasukan udara, dan wilayah developing. Wilayah developing adalah wilayah yang konsentrasi oksigen atau konsentrasi gelembung udara di dasar salurannya itu masih kurang dari 10%, dan itu adalah ancaman bagi terjadinya tekanan negatif atau kavitasi. Bapak Ibu yang saya hormati, gambar itu menunjukkan warna yang sudah tidak solid di dasar saluran luncur bendungan, yang itu menunjukkan sudah adanya isapan atau tekanan negatif, karena sifat dari tekanan negatif itu adalah mengangkat, menarik dasar ke atas, yang akhirnya akan meripil gitu, runtuh sedikit demi sedikit seperti yang tersaji dalam gambar itu, dan lama-lama tulangan dasar saluran luncur yang dari beton bertulang itu kelihatan terekspos. Setelah terekspos, lama-lama bakalan runtuh seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada gambar selanjutnya itu menunjukkan akibat awal yang disebabkan oleh adanya kavitasi di sud spillway atau saluran luncur. Akibat selanjutnya menyebabkan sud spillway patah seperti pada gambar yang di sebelah kanan itu, dan nanti spillway-nya atau sud spillway-nya bakal kolaps dan merambat ke
bangunan bendungannya yang kolaps dan akan menghancurkan bendungan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan contoh kasus dari Oroville Dam di California, Amerika Serikat, yang mana karena kavitasi yang tidak terdokumentasi, tidak diperhatikan oleh pengelola bendungan secara terus-menerus, akhirnya runtuh, spillway-nya runtuh dan merembet ke bendungannya menjadi runtuh. Kita masih ingat yang sepuh-sepuh begitu ketika waduk Sempor atau bendungan Sempor yang ukurannya kecil itu memakan korban sangat besar di daerah Gombong. Akhirnya sampai sekarang bendungan Sempor atau waduk Sempor itu sudah tidak berguna. Gunanya hanya untuk irigasi. Nah, sesungguhnya semua bendungan itu bergunanya untuk menciptakan listrik. Maka kemudian pengelola bendungan itu biasanya PLN. Insinyur sipil dilibatkan di situ dalam rangka mengelola bendungannya. Tetapi bagian insinyur listrik, elektro adalah turbinnya. Sehingga biasanya bendungan bukan milik pekerjaan umum, tapi milik PLN, seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu gambar 6 menunjukkan apa adanya di hilir saluran luncur spillway itu sudah terjadi fenomena fully develop. Fully develop itu gelembung udara itu sudah sangat besar konsentrasinya, namun itu belum dipasangi aerator. Nah, sesungguhnya di wilayah ini sudah tidak berbahaya bagi terjadinya gejala kavitasi maupun tekanan negatif di dasarnya. Sesungguhnya di wilayah ini tidak butuh aerator, tetapi di tempat tertentu yang wilayah no air entrainment tadi membutuhkan aerator. Dan itu belum banyak dipasang di semua bendungan di Indonesia. Yang saya tahu sudah dipasang di bendungan Wadaslintang, di Kedungombo, di Gajah Mungkur yang waduk besar-besar itu, kemudian juga di Jatibarang. Di Jatibarang hanya diberi istilahnya bukan proses aerasi, namun proses pemancaran air untuk kemudian tujuannya tentu mengendalikan kavitasi ini. Namun menurut saya kurang efektif karena akan lebih baik aerator karena airnya meloncat. Meloncat itu terjadi aerasi, di situ terjadi hubungan antara atmosfer dengan air yang melompat, kemudian diisap oleh air yang melompat karena apa fenomena turbulensi, sehingga oksigennya dibawa oleh lompatan air untuk masuk ke dalam body of water di spillway bendungan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah contoh-contoh dari aerator yang mana pada sebelah kiri itu paling atas itu hanya dua kombinasi, yakni kombinasi antara deflektor dan offset. Kemudian yang tengah itu merupakan kombinasi antara deflektor, offset, dan groove. Kemudian yang paling bawah itu juga hanya offset. Jadi kita tinggal memilih ketika kita membutuhkan aerasi yang besar, maka kita butuhkan kombinasi dari 4 atau 3 aerator secara simultan, sehingga akan menghasilkan oksigen atau gelembung udara yang maksimal di body of water dari saluran luncur atau shoot spillway. Kemudian gambar yang di bawahnya, Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya, next. Itu merupakan contoh dari suatu perpaduan antara shaft atau air vent dengan offset, yang mana offsetnya dilengkapi dengan terowongan. Sehingga pemasokan
apa oksigen itu tidak hanya dari lompatan air, tapi dari bawah juga dipasok oleh air vent dan atau sub dan apa itu terowongan yang mengalirkan udara atmosfer yang kemudian diisap oleh karena proses turbulensi lompatan aliran itu menarik karena proses teori difusi di situ terjadi penerapan teori difusi dan akhirnya gelembung udara itu masuk ke dalam tubuh aliran dan masuk ke dalam sud spillway. Sebelah kanan gambar itu contoh dari pemasangan dua aerator di bendungan Wadah Selintang di Wonosobo dan Kebumen. Jadi Wadah Selintang sudah menerapkan itu karena ini bendungan besar, untuk bendungan-bendungan kecil, bendungan yang lain yang ada di Jawa saja baru satu itu Wadah Selintang, sehingga sesungguhnya penting untuk direnovasi. Dan ini kemudian pada saat tertentu saya usulkan untuk dibikinkan paten, tapi patennya adalah paten inovasi dari beberapa model kombinasi aerator ini. Kemudian saya juga punya satu paten lagi bersama teman-teman, Pak Hendri terutama, Hendri Apriyatno MT, itu mengenai ankur untuk retrofit balok beton yang kena bencana gempa misalnya. Jadi bisa di retrofit beton maupun beton bertulang itu untuk bisa digunakan lagi, tidak perlu membangun lagi istilahnya, tapi di retrofit seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan cuplikan hasil penelitian saya yang dibimbing oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Budi Santoso Wiknyo Soekarto, Diplom HE Hidrolik, yang beliau membimbing saya. Ini adalah salah satu bentuk kepekatan oksigen, konsentrasi oksigen yang melompat di atas deflektor. Itu saya tembak dengan sensor CCD yang kemudian ketangkap, kemudian saya analisis gelembungnya itu menggunakan apa itu perangkat lunak tertentu seperti itu untuk mengetahui bagaimana distribusi gelembungnya, fungsi absis dan ordinat. Kemudian yang di sebelah kanan gambar gelembung itu merupakan satu saran dari Jefferson bahwa kapan kita memasang satu aerator, kapan kita memasang lebih dari satu aerator, itu sudah ada konsep dari Peterson maksud saya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu adalah pelengkap gambar aerator di sud spillway bendungan. Yang menonjol itu adalah shaft atau air vent, dan ini juga sudah diterapkan di bendungan Wadah Selintang. Dan sebelah kanannya adalah gambar tekniknya. Nah, yang di bawahnya itu adalah pancaran air yang ditanam di saluran luncur bendungan Jati Barang. Karena bendungan Jati Barang bendungan yang kecil sehingga barangkali tidak membutuhkan aerator. Dan yang sebelah kanan adalah bendungan Tukul di Pacitan. Itu juga dipasang pancaran bukan aerator karena bendungan Tukul relatif tidak begitu besar, namun bendungan ini dalam sekali seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya menanamkan judul saya itu dengan ecological engineering atau ecohydraulic seperti itu? Karena banyak sungai yang sudah mulai kekurangan oksigen. Oleh karena itu, kebanyakan memang oksigen yang keluar dari saluran luncur bendungan itu mencukupi, sehingga sungai-sungainya sehat. Tapi untuk sungai-sungai yang jauh dari bendungan, biasanya sungai-sungainya sudah tidak sehat, yang karakteristiknya adalah banyak ikan yang mati karena kekurangan oksigen seperti itu. Dan
indikasinya itu kalau di akuarium itu ikan masnya itu sering ke permukaan, masuk lagi ke permukaan, itu berarti butuh aerator itu di akuarium itu. Artinya volume oksigen alamiahnya kurang. Oleh karena itu dia naik, timbul tenggelam lagi. Karena itu menunjukkan dia kekurangan oksigen. Kemudian ini adalah karakter dari sungai-sungai yang oksigennya itu melimpah. Tentu ada di Kali Biru Warsambin di Papua, tentu kalau di Papua seperti itu. Ini di Jawa Timur, yang Sungai Maron di Jawa Timur itu juga memiliki indikasi bahwa sungai itu sehat. Oleh karena itu aerator juga sangat penting dipasang di saluran luncur bendungan, di samping untuk mengendalikan tekanan negatif atau kavitasi, juga memasok oksigen secara maksimal ke body of water dari sungai, yang kemudian sungainya akan menjadi lebih sehat seperti itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim BAMBA, yang telah mempercayai saya untuk menjadi guru besar atau profesor dalam bidang teknik sipil hidro. Kemudian dosen saya ini Profesor Insinyur Nizam MSc PhD, ini dosen saya di Teknik Sipil Gajah Mada, yang juga telah menandatangani surat keputusan saya untuk menjadi profesor. Kemudian Bapak Rektor dan Wakil Rektor Unsas Negeri Semarang, sampai malu saya didorong-dorong oleh beliau, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang saat ini, yang dulunya Bapak Dekan saya, Pak Profesor Nur Kudus, saya didorong-dorong, tapi karena bidang saya agak sedikit rumit di engineering, di civil engineering, menurut saya civil engineering itu civil paling kuno, paling lawas, sehingga dosen-dosennya itu seniornya Gajah Mada, UI, ITB seperti itu, sehingga agak grogi juga saya. Kebetulan saya suka makan gudeg sehingga saya sering grogi. Baik, kemudian selanjutnya ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ketua Senat Dr. Insinyur Sucipto MTIPM, ini teman saya kuliah di S2 Teknik Sipil UGM tuh, sampai berdarah-darah mimisen, telinganya keluar darah gitu, karena belajar kalkulus tingkat lanjut bikin depresi, bikin stres gitu, ilmu-ilmu susah gitu, matematika papan atas seperti itu. Kemudian Sekretaris Senat ini adik saya Dr. Arif Purnomo SPD SSMP, ini alumni, satu alumni dengan saya waktu sarjana seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dekan dan direktur pasca sarjana yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang, khususnya Bapak Dekan Fakultas Teknik Profesor Nur Kudus, Profesor Agus Nuryatin, sama dengan Prof. Eko, saya sering didorong-dorong untuk banyak Pak Yuri disalib yang muda-muda itu. Ya, saya ketawa-ketawa saja, tapi sambil kesandung kaki saya, akhirnya delosor. Ya, enggak konsentrasi jalan saya. Disalib sama yang muda-muda di Fakultas Teknik Kimia itu, wah, perempuan wanita yang bukan perempuan biasa, sehingga luar biasa profesornya, muda-muda sekali. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Profesor, Profesor Dr. Mungin Edi Wibowo MPD Kons, Sekretaris Majelis Profesor, Profesor Dr. Suci Hati Ningsih Dian Wisika Prajanti M. Beliau berdua, Prof. Mungin itu sering Pak Yuri, kebetulan beliau punya putri yang lulusan UGM juga, S3 UGM, Dr. UGM di Teknik Elektro itu. Ilmunya sangat susah teknik elektro itu. Itu saya dibimbing oleh beliau, ini putri saya Pak Yuri ini, coba komunikasi dengan putri saya yang ini, skopusnya banyak sekali ini. Wah, saya juga
berhadapan dengan beliau saya iya-iya aja, tapi enggak kepanggil saya. Malu saya ketemu putrinya. Prof Mungin itu pinter sekali dari S3 Teknik Elektro dari UGM itu. Wah, saya grogi. Akhirnya saya menghindar, belajar sendiri sajalah gitu. Kemudian Prof Suci ini penilai PAK saya di universitas juga begitu. Beliau luar biasa menjadi inspirasi bagi saya karena jauh lebih muda dari saya, tapi sudah menjadi guru besar terlebih dahulu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim PAK dan peer review karya ilmiah dari lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian ada tambahan dari Prof. Rusdarti, Prof. Sutikno, saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Tim PAK Profesor UNES, Profesor Sutikno STMT, beserta Sekretaris Profesor Dr. Rudi Hartono MPD. Prof. Sutikno itu sangat membantu saya ketika berkomunikasi dengan mantan Rektor ITB yang kebetulan juga reviewer PAK di pusat sana. Saya dibantu Prof. Sutikno untuk komunikasi seperti itu. Dan Prof. Sutikno memberikan banyak masukan kepada saya ucapkan terima kasih. Kemudian Profesor Rudi Hartono itu sama senasib ketika di Bali untuk percepatan profesor, tetapi saya termasuk yang paling belakang sama Prof. Asih Kuswardina itu. Tapi akhirnya saya yang paling buntut gitu. Prof. Asih sudah duluan profesor, saya masih kemut-kemut, ini lulusan Bali saya yang terakhir akhirnya. Ya sudah, saya terima adanya saja seperti itu. Kemudian peer review eksternal saya yakni Profesor Dr. Insinyur Sobriyah SU dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Beliau sesungguhnya saya aturi tindak menghadiri pengukuhan saya ini, namun beliau sedang uji program doktor di Teknik Sipil UNS. Juga Profesor Insinyur Muhammad Mukhlisin MT PhD. Ini lulusan Jepang dari Polines yang tadinya mau pindah, sesungguhnya mau pindah ke UNES, tetapi ternyata sekarang Polines bisa menelurkan profesor juga, sehingga banyak yang tertolong. Nanti Politeknik juga banyak profesornya, profesor terapan sesungguhnya seperti itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Dekan yang sekarang diamanai menjadi Wareg 4, Wakil Dekan, Kajur, Koordinator, Bagian. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih Senat, Kajur, Sekjur, Kaleb, Korprodi, Kabak, Kasubag di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Nah, selanjutnya Mas, ada ya. Ini adalah promotor dan kopromotor saya. Promotor saya adalah Profesor Dr. Insinyur Budi Wiknyo Soekarto, Diplom HE Hidrolik. Kemudian yang kedua almarhum ini, mudah-mudahan dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni Profesor Dr. Insinyur Bambang Yulistianto. Ini usianya lebih muda dari saya, tapi dia profesor UGM. Saya juga beliau mendudukkan, dikiranya saya lebih muda dibanding beliau. Ternyata beliau lebih muda dari saya. Kemudian co-promotor yang satu adalah Insinyur Istiarto MEng PhD. Seperti itu. Nah, ini adalah ujian terbuka saya di program Doktor Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM yang dihadiri rekan-rekan dari UNES juga. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Slamet Effendi dan Ibu Widarti. Fotonya lebih muda dari saya karena kebetulan ayah saya meninggal pada usia 32 tahun pada saat saya masih SMP kelas 2 istilahnya. Kemudian ibu saya jadi single parent sampai saya sarjana, dan adik-adik saya ada beberapa yang sarjana. Jadi perempuan memang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.
Kemudian kepada bapak mertua saya, Bapak Slamet Broto Sewoyo dan Ibu Sumarmi yang dua-duanya juga sudah almarhum, yang tentu saja telah mengikhlaskan putrinya untuk saya nikahi. Kemudian ini adalah keluarga inti tercinta, ada istri Ibu Dr. Anda Eli Rudiatmi Magister Sains, dipersilakan berdiri. Kemudian anak-anak saya, anak cucu saya sudah punya cucu tiga, seperti itu. Kemudian ada satu adik IP, Insinyur Sumardi, jika ada dipersilakan berdiri. Kemudian sepupu saya, atau kalau dalam bahasa Jawa nak dulur, yang pertama adik Is Bandrio, kalau ada berdiri silakan. Kemudian saudara sepupu saya lagi, ini putra dari bulik saya sama dengan Mas Is Bandrio, yakni Brigadir Jenderal Iswarto, dipersilakan berdiri. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Banyak yang belum bisa saya sebutkan di depan di orasi saya ini, sesungguhnya saya banyak berhutang budi kepada banyak-banyak pihak yang saya tidak bakalan bisa membalas. Saya paham itu, sangat paham saya, karena dinamikanya menjadi guru besar bagi saya terlalu rumit gitu, sehingga tidak sederhana gitu, dan banyak orang yang membantu. Tanpa itu saya pikir tidak ada apa-apanya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan lagu I Believe I Can Fly. Was nothing but
pengukuhan Profesor oleh Rektor Universitas Negeri Semarang. Hadirin dimohon berdiri. Kami mohon berkenan Bapak Rektor didampingi Ketua Senat dan Ketua Majelis Profesor beserta Profesor yang akan dikukuhkan untuk menempatkan diri. Rektor akan membacakan naskah pengukuhan dilanjutkan dengan pengalungan samir kepada profesor yang dikukuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya kukuhkan saudara-saudara Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS sebagai profesor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Dr. Malul Azam MKes sebagai Profesor pada Fakultas Ilmu Keolahragaan, Profesor Dr. Margareta Rahyuningsih SSI MSI sebagai Profesor pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI sebagai Profesor pada Fakultas Ilmu Sosial, Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD MT sebagai Profesor pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi pengabdian saudara. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak Rektor akan mengalungkan samir. Kepada yang pertama Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS. Pengalungan samir selanjutnya kepada Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam MKes. Yang berikutnya kepada Profesor Dr. Margareta Rahayuningsih SSI MSI. Dan selanjutnya kepada Profesor Dr. Eko Handoyo MSI. Dan kepada Profesor Dr. Yeri Sutopo, MPD MT. Dilanjutkan foto bersama. Sambutan Rektor Universitas Negeri Semarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan kepada kita di pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam upacara pengukuhan Profesor Universitas Negeri Semarang. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Semarang, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Negeri Semarang, Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang, para Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan, dan para Wakil Direktur. Yang kami hormati, para Rektor Senior Universitas Negeri Semarang, kami hormati Ketua Jurusan, Koordinator Prodi, dosen dan mahasiswa. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan UNES. Yang kami hormati Profesor Dr. Dr. Kardono Susanto. Yang kami hormati Profesor Daniel D. Kamio, PhD. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur H. Budi Santoso Wiknyo Soekarto. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ani Martias Tuti. Kami hormati Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa, Dr. Yeni Mulyani dari BP, Kepala BKSDA Jawa Tengah. Kami hormati Komandan Gus Kamla Kormada 1 Laksamana Muda Iswarto. Kami hormati Ketua IKA UNES, Ketua Kompak Jawa Tengah, Ketua KONI Jawa Tengah, Direktur Utama Cito Group. Yang kami hormati Mitra UNES dari kalangan perbankan, pers dan mitra lainnya, dan juga tamu undangan yang berbahagia. Terkhusus pada kesempatan ini yang paling berbahagia, 5 profesor hebat yang hari ini dikukuhkan, Profesor Dr. Wiwis Naini, beliau adalah profesor yang ke-148. Profesor Dr. Mahlul Azam, MKes, profesor yang ke-149. Profesor Dr. Eko Handoyo, MSc, profesor ke-150 UNES. Profesor Dr. Margaret Tarahyuningsih, MSc, profesor ke-151, dan Profesor Dr. Yeri Sutopo, MPD, profesor ke-152, beserta keluarga yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 15 Desember 2022, kita diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri upacara yang berbahagia ini. Saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada 5 profesor yang hari ini dikukuhkan. Prestasi yang Bapak Ibu raih hari ini adalah prestasi yang layak disyukuri, dibanggakan dan dirayakan. Dan salah satu cara terbaik mensyukuri adalah dengan meningkatkan pengabdian kita dalam memajukan UNES, bangsa, negara, dan agama. Prestasi yang Bapak dan Ibu raih bukan hanya kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga kebanggaan bagi UNES. Pengukuhan profesor ini menunjukkan bahwa kita sebagai lembaga pendidikan semakin subur secara keilmuan. Ini bukti nyata bahwa kita memiliki dosen-dosen hebat yang siap mengembangkan ilmu pengetahuan dan siap memajukan lembaga. Bagi Universitas Negeri Semarang, bertambahnya profesor juga memiliki makna khusus karena menunjukkan peningkatan
kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam memasuki era baru sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Bertambahnya profesor akan membuat fondasi akademik kita semakin kokoh, sehingga bisa terus menoreh prestasi yang menjulang tinggi. Ibu, Bapak, hadirin tamu undangan yang saya hormati, kita yang hadir di sini adalah saksi proses transformasi penting UNES menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Transformasi PTNBH akan membawa perubahan besar, baik secara akademik maupun non-akademik. Dengan fleksibilitas dan otonomi yang dimiliki, UNES akan menjadi lebih leluasa mengembangkan diri sesuai dengan tantangan zaman. Itu artinya, seluruh potensi yang kita miliki akan kita kembangkan sehingga memberi kontribusi terhadap kemajuan universitas. Namun demikian, kita juga harus selalu ingat bahwa core business UNES adalah pendidikan. Tugas utama kita adalah mencerdaskan anak bangsa, melahirkan talenta-talenta baru yang berkarakter dan berdaya guna. Dalam posisi itulah peran profesor sangat penting. Para profesor bukan hanya bertugas melaksanakan penelitian dan publikasi, tetapi juga harus terus membimbing mahasiswa. Jangan sampai di tengah kemajuan dan prestasi kelembagaan yang kita raih, ada mahasiswa yang merasa kecewa karena tidak mendapat layanan yang semestinya. Profesor semakin sulit ditemui, merasa jual mahal, dan memiliki sedikit kedudukan yang lebih tinggi. Dalam pengembangan universitas ke depan, peran profesor akan semakin fokus pada bidang akademik. Berkaitan dengan itu, peran profesor akan lebih banyak berbasis program studi, laboratorium, dan rumpun keilmuan. Saya yakin, 5 profesor yang hari ini dikukuhkan memiliki kompetensi yang sangat cukup untuk mengemban amanah tersebut. Profesor Dr. Wiwi Isnaini adalah profesor bidang pendidikan biologi yang juga seorang pakar fisiologi hewan yang karya-karyanya dikenal luas. Dengan kompetensi yang dimiliki, insya Allah prodi biologi dan pendidikan biologi akan menjadi prodi biologi yang terbaik. Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam juga saya meyakini akan menjadi profesor yang produktif dan berhasil mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat. Beliau juga seorang ahli epidemiologi yang produktif dan mumpuni. Dengan kemampuan itulah beliau akan melejit prestasi dan reputasi terutama untuk prodi kesehatan masyarakat dan ke depan untuk prodi kedokteran. Profesor Eko Handoyo juga seorang akademisi pada bidang politik dan kebijakan publik. Selama ini beliau juga dikenal sebagai pemikir di bidang pendidikan anti korupsi. Kepakaran sebagai peneliti politik dan kebijakan publik itulah yang diharapkan mampu membuat prodi ilmu politik UNES akan berkembang dengan pesat. Profesor Margareta Rayoningsih yang biasa dipanggil Mbak Eta, juga seorang akademisi yang mumpuni dalam ilmu biologi, khususnya tentang biodiversitas. Pada era ketika green economy menjadi perhatian masyarakat, banyak potensi keilmuan. Kita memiliki 100 banyak potensi keilmuan. Kita memiliki 102 program studi, bahkan ke depan menjadi lebih dari itu. Dari cabang ilmu yang sangat beragam. Dengan potensi keilmuan itulah, insya Allah UNES akan sukses bertransformasi menjadi perguruan tinggi bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi. Dalam mengaktualisasikan potensi tersebut, tentu saja diperlukan fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas tersebut akan terus diupayakan agar dipenuhi sesuai standar yang ada. Kita juga akan mendorong kalau kolaborasi dosen, mahasiswa, dunia usaha dan industri melalui berbagai skema kerjasama. Untuk itulah
sangat penting bagi setiap peneliti dan program studi untuk memiliki mitra strategis di bidang masing-masing. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada profesor baru yang hari ini dikukuhkan, Profesor Dr. Wiwi Isnaini, Profesor Dr. Dr. Mahlul Azam, Profesor Dr. Eko Handoyo, Profesor Margareta Rayuningsih, dan Profesor Yeri Sutopo atas capaian ini. Semoga prestasi mencapai jabatan akademik tertinggi sebagai profesor membawa berkah bagi Universitas Negeri Semarang, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Muhammad Azil Maskur SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin bagi yang beragama Islam, doa akan kami pimpin. Liridhoillahi ta'ala fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rabbi, kami bersyukur atas kehadiratmu, atas segala rahmat karuniamu yang telah engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan pengukuhan profesor dengan lancar dan tanpa ada halangan yang berarti. Ya Allah, Ya Wahab, rasa syukur juga kami panjatkan karena pada hari ini Universitas Negeri Semarang telah diberi anugerah berupa bertambahnya 5 dosen dengan jabatan profesor dalam berbagai bidang keilmuan. Ya Allah, Ya Fattah, dengan dikukuhkannya keluarga kami, kolega kami, sahabat kami, guru kami ini menjadi profesor di Universitas Negeri Semarang, tambahkanlah keberkahan baginya beserta keluarganya. Tambahkanlah keberkahan bagi Universitas Negeri Semarang. Berikanlah kemuliaan kepadanya. Tingkatkan derajatnya. Lindungilah dari segala macam fitnah dan mara bahaya. Serta jadikan keberadaannya bermanfaat dan membawa kemajuan Universitas Negeri Semarang, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Jabbar, dengan kebesaran-Mu, peliharalah Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berkelas dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan berwawasan konservasi. Dengan kebesaran-Mu, Ya Allah, peliharalah bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang senantiasa Engkau ridhoi. Jadikanlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kesehatan kepada kami,
kepada para pemimpin kami, pada semua penduduk negeri ini, lindungilah kami dari segala mara bahaya, musibah, dan segala macam bencana. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam menjalankan amanah. Berikanlah kesabaran, ketabahan dalam setiap ujian. Ya Allah yang Maha Pengampun, janganlah Engkau sisakan suatu doa untuk kami melainkan Engkau mengampuninya, dan janganlah Engkau sisakan kesusahan untuk kami melainkan Engkau melapangkannya, dan janganlah Engkau sisakan beban untuk kami melainkan Engkau membebaskannya, wahai yang Maha Penyayang. Jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Latifam bi khalqihi, ya Alimam bi khalqihi, ya Khabiram bi khalqihi, ultuf bina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir. Ya Amanal Khaifin, aminna mimma nakhaf. Ya Amanal Khaifin, najjina mimma nakhaf. Ya Amanal Khaifin, sallimna mimma nakhaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengukuhan profesor ditutup oleh rektor. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Upacara pengukuhan Profesor Dr. Wiwisnaini MS, Profesor Dr. Dr. Malula Jam MKes, Profesor Dr. Margareta Rayuning CSSI MSI, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI, Profesor Dr. Yeri Sutopo MPDMT Universitas Negeri Semarang, Kamis 15 Desember 2022 dengan resmi saya tutup. Ucapan selamat kepada Profesor Dr. Wiwi Isnaini MS, Profesor Dr. Dr. Mahalul Azam MKes, Profesor Dr. Margareta Rahayuning CSSI MSI, Profesor Dr. Eko Handoyo MSI, Profesor Dr. Yeri Sutopo MPD-MT, dari Rektor, Ketua dan Anggota Senat, Ketua Majelis Profesor, Promotor dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Semarang. Keluarga inti, suami atau istri, beserta putra-putri kami mohon dapat menempatkan diri. Kami persilakan Bapak Rektor beserta Ketua dan Anggota Senat beserta Promotor untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada Profesor yang dikukuhkan.
Rektor, Ketua dan Anggota Senat serta Ketua Majelis Profesor beserta Promotor akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin kami mohon berdiri. Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua dan Anggota Senat, beserta Ketua Majelis Profesor, meninggalkan ruang upacara. UNES Woska Mentara. Ucapan selanjutnya oleh tamu undangan VIP dan keluarga inti.